Baik Shalom, buat semua jemaat Tuhan Yesus Kristus, dan seluruh pemirsa kirbat baru, dimanapun berada, saya yakin kita ada dalam anugerah Tuhan yang luar biasa, karena Tuhan kita setia dan kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Hmm. Setiap orang yang berharap kepadanya. Tidak akan pernah dipermalukan, tetapi akan senantiasa diberkati, dilindungi, disertai oleh Tuhan. Dan saudara-saudara harus yakin, satu-satunya Allah yang hidup dan yang benar adalah Tuhan Yesus Kristus yang kita miliki. Jadi, ketika kita percaya kepada Dia, kita adalah orang yang berharga di hadapan. Tuhan dan di hadapan manusia, dan Dia meng hidup kita dengan luar biasa bagi kemuliaannya dan bagi kebahagiaan hidup kita. Saat ini, di studio kita akan bicara karakter seorang pemenang, dan saya saat ini sudah ada kedatangan tamu yang sangat luar biasa, seorang pemenang yang sangat legendaris, dan kita akan belajar bagaimana. Uh, yang terkasih ini luar biasa dalam memperjuangkan supaya dia tetap menjadi pemenang dan mempermuliakan nama Tuhan serta mengharumkan nama bangsa Indonesia. Ya, di studio telah ada bersama dengan saya Ibu Evangelis Imelda Wiguna. Kita akan dengarkan bersama apa kabar Shalom Ibu Imelda? Syalom Ibu, Ibu. Ibu. Puji Tuhan baik nih. Iya, luar biasa. Uh, beliau ini adalah seorang pemain bulu tangkis ya yang sangat terkenal di zamannya. Mungkin banyak dari antara ya yang masih muda-muda saat ini uh, bahkan uh, tidak kenal gitu ya. Tetapi beliau ini Uh, seorang yang luar biasa supaya dengan program ini banyak yang lebih mengenal karakter-karakter uh, pemenang di dalam Tuhan ya uh, ibu Imelda ya yeah. mungkin generasi saya masih mengenal ibu Imelda dulu kalau ibu Imelda bertanding dan kita menonton lewat televisi, kita juga ikut teriak hore gitu ya, sorak-sorai gitu ya. Tetapi untuk generasi yang lahir tahun sekitar 80-an ya, anak-anak yang masih muda lah ya, mereka mungkin banyak yang tidak mengenal ibu ya. Dan saat ini lewat program ini saya ingin juga banyak orang yang mengenal ibu Ya supaya mereka juga dapat diberkati lewat program kirbat baru ini. Siapa sih seorang Imelda Wiguna? Apa sih yang eh, apa namanya kejuaraan-kejuaraan apa saja yang sudah eh, dijalani dan mendapatkan penghargaan? ...medali yang mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional ya. Baik, eh, saat ini kita bersama dengan Ibu Imelda Wiguna, toko yang sangat legendaris. Shalom Ibu Imelda. Shalom Ibu. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Bu. Ya, puji Tuhan ya. Kita baik semua. Dan Ibu Imelda ini masih cantik. Ah. Ya. Masih tetap uh, kokoh, teguh. Semangat, ya. Bu. Semangatnya luar biasa. Nah, Ibu Imelda boleh uh, sapa dulu pendengar kita. Shalom semua uh, para pendengar yang sedang mengikuti uh, program Kirbat ya. Kirbat, kirbat baru, Kirbat Ibu. baru. Ya. Hmm. Uh, saya bersyukur atas undangannya dan bisa Sharing untuk saudara-saudara sekalian semoga bisa menjadi berkat dan menyemangati semuanya. Amin, amin, puji Tuhan. Nama lengkap ibu siapa? Sih? Sebetulnya namanya Mustika Imelda Wiguno Oh, ya, cuma Mustika. Mustikanya Imelda. Oh, Wiguno. Mustika itu cantik loh. <laughs> sepersis kayak orangnya ya, masih cantik loh. Ya, nih, ya uh. Jadi namanya Mustika Imelda Wiguna. Nah, hmm. pemirsa inget ini ya. Terus asal daerahnya. Soalnya medok banget <laughs> Jawanya nih. Saya berasal dari Selawi, nah, Selawi. Uh, itu tetangganya Tegal. Uh -huh. ya. Dan saya suka digodain juga sih sama teman-teman. Heeh. Uh. Uh, kalau ke Selawi itu katanya di peta nggak ada terlalu kecil, Bu, ya kan. Baru masuk Selawi itu, selamat datang. Atau tau sudah selamat jalan. Selamat ya. jalan. <laughs> Daerahnya kecil, iya. ya, uh -uh. tapi baunya harum bukan nah. di sana uh, produksi teh. Uh -uh. <laughs> amin, amin. Luar biasa dari kota kecil Selawi, ya. Lahir seorang Imelda Imustika Imelda Wiguna yang menorehkan sejarah untuk Perbulu tangkisan Indonesia dan seperti ada kisah juga di Alkitab Yesus itu lahir di kota yang <laughs> tidak diperhitungkan <laughs> yeah, 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 Bethlehem, yeah, yeah. tetapi dari sanalah keluar seorang juruselamat, seorang Mesias. Jadi nggak boleh menganggap bahwa satu kota itu kecil ya. Kadang-kadang ada yang diangkat Tuhan dari satu kota itu Amen. untuk mengharumkan supaya tempat itu juga dikenal oleh dunia. Baik, uh, Ibu berapa bersaudara? Ada delapan bersaudara. Oh iya. Uh, orang dulu memang banyak anak, banyak anak, banyak, anak, banyak rejeki, <laughs> ya. <laughs> iya. Sekarang banyak masalah Bu. Kadang-kadang <laughs> sudah dibatasi pun, <laughs> Iya bisa. <laughs> Punya dua anak kayak dua kompi. <laughs> Beda dengan dulu ya. Kalau iya. saya ingat Ibu Imelda, dulu ya banyak anak, udah. Uh, makan pun tidak ada yang harus disuap-suapin jalan, iya, betul. ya. <laughs> Tetap semua diatur bisa rapi. Iya, beda iya, dengan iya. sekarang iya, betul. ya, beda zaman soalnya. Zaman now ini sangat berbeda, ya. Uh, delapan bersaudara dan apakah orang tua sejak awal memang sudah uh, Kristen atau belum? Kita semua dulu tuh agamanya uh, Konghucu, Konghucu iya. ya. Jadi, mm. ke kelenteng, Bu. Mm -mm. Jadi, kelenteng, ya. Jadi, ibu sendiri atau semua seluruh keluarga. Uh, se untuk sekarang, se oh, sekarang puji Tuhan sih. Sudah, sudah di dalam Tuhan, oh. semua puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan. iya. Uh, sudah diselamatkan satu, semua, orang ya. diselamatkan satu orang, diselamatkan satu orang, diselamatkan. Maka, se maka sekeluarga juga Amen. mengalami keselamatan Amen. yang dari Tuhan, ya. Ia. Nah, eh, uh, awal mulanya ibu masuk uh, bulu tangkis memang ibu hobi atau ada turunan mungkin apakah uh, ada orang tua yang senang keturunan sih nggak ada sih oh keturunan nggak ada uh, cuman pada saat itu yang saya ingat ada kejuaraan Thomas Cup yang uh, kita nontonnya juga di kelurahan bu karena nggak hmm. punya TV hmm. kan hmm. nah pada biasanya kalau setelah ada kejuaraan-kejuaraan seperti itu hmm. uh, mulai orang main badminton hmm. gitu kan. Jadi hmm. ya awal-awalnya sih main badminton di jalanan aja. Enggak hmm. punya raket juga. Hmm. Jadi pakai kalau orang Jawa Balik bilang tuh bakyak. Itu hmm. sendal yang hmm. dari kayu. Yeah, iya, gitu yeah. iya kan. Kalau ada papan yang tergeletak uh, di samping main ya? kita main, pokoknya <laughs> pokoknya bisa main aja gitu ya. Syatel <laughs> koknya juga dari kertas yang yang diikat ke uang yang tengahnya bolong, tuh. Uh, uh, kalau orang Chinese bilang tuh, "chance" yeah, yeah. mm. itu kan, nah, itu pakai begitu aja sih. Awal-awalnya begitu, Bu. Oh. Iya, jadi memang kalau boleh dibilang, tuh nggak pernah terpikir. Mm -hmm. Itu bahwa bakal jadi artinya pemain yang diperhitungkan di dunia. Iya, yeah, iya, yeah. tapi saya selalu ingat firman Tuhan sekarang ini. Saya mm. tahu bahwa hidup saya itu memang. Ada di dalam rancangan Tuhan. Amin, amin, gitu. amin. Saya amen. percaya. Jadi uh, semua kita itu sebetulnya sudah dirancang oleh Tuhan. Amin. Jadi tidak ada dari keluarga memang yang uh, hobi lalu hmm, diturunkan enggak gitu. Ada, bu. Enggak, enggak ada Enggak ada ya. Ada yang main badminton juga uh -uh. Uh, adik pap mama saya. Uh -uh. Tapi hanya sekedar begitu begitu oh. saja sih. Lapangan juga nggak ada kan bu? Iya iya. Dulu lapangannya juga kita pertama kali latihan ada lapangan itu uh, uh, di luar gitu uh -uh. kan. Dan kan kalau latihan di luar begitu e, garis lainnya juga e, apa dari bambu mm -hmm. gitu kan dan anginnya yeah, yeah. juga besar. Iya. Yeah. Jadi itu nggak bisa kontrol lah <laughs> itu jalan-jalan semua itu shuttlecocknya kita servis ke sana udah masuk toto ke bawah angin balik lagi ke sini. <laughs> ya Iya awal-awalnya begitu sih. Bisa bisa yeah. bayangkan ya dulu itu sangat sangat terbatas ya. Yeah. Jadi. Uh, pakai bakiak, pakai kayu, ya, di kampung memang seperti itu, gitu <laughs> yeah. ya. Jadi, garisnya itu bambu, bambu mm -hmm. yang di itu untuk, iya, yeah. aduh, luar biasa. <laughs> uh, tetapi, dengan keterbatasan itu, kita juga dididik untuk uh, apa ya, lebih uh, apa namanya, uh, dapat ide buat ide, ya, apa. Uh, dibanding sekarang, sekarang kan serba <laughs> ada, ya, Inga, gitu iya, ya. Iya. Luar biasa. Dalam keterbatasan hikmat manusia, ya, yang Tuhan berikan itu sangat-sangat berguna, <laughs> ya. Jadi kalau di, uh, dibayangkan ya, uh, se yang paling luar biasa itu sebenarnya gini. Dalam keadaan terbatas, tetapi bisa menoreh sejarah yang luar biasa, <laughs> gitu. Jadi ibu memang hobi ya. Ya. Jadi awalnya sih memang bukan bulu tangkis saja sih. Memang hmm. senang olahraga. Senang olahraga iya, ya. Iya, Oke. Okay. Badminton, pingpong, renang, uh, basket gitu basket. sih ya. Tapi yang paling hmm, digeluti ya mulai uh, di Tegal kita masuk klub. Kemudian uh, saya SMA itu uh, sekolah di Semarang. Hmm. Baru pada saat di Semarang itulah uh, khusus untuk bulu tangkis. Bulu tangkis. Iya. Uh, kalau keluarga orang tua mensupport ibu dengan? Ya sebetulnya sih kalau dibandingkan dengan keluarga atau orang-orang tua yang sekarang, mm. mereka mengikuti dan uh, uh, apa ikut-ikut um, me mengikuti anaknya untuk mm -hmm. bisa menjadi juara. Mm -hmm. Artinya mereka mempersiapkan makanannya mm -hmm. dan lain-lainnya. Mm -hmm. Kalau zaman saya dulu kebayang nggak sih bu anak delapan? Iya. Mm -hmm. yeah. Ya kan jadi orang tua tuh nggak nggak secara khusus mendukung saya sih. Oh, gitu. okay, tapi okay. tapi tapi ya tentunya ketika saya mulai berprestasi mereka bangga juga mm -hmm. ibu anak ke ke lima kelima ya iya yeah. yeah. jadi sebenarnya eh, dukungan dari keluarga itu tidak terlalu terlihat nyata yeah, yeah. dibanding dengan sekarang ya seperti sekarang gitu ya karena delapan bersaudara Anak kelima, hmm. ya, <laughs> boleh dibayangkan, ya. Jadi tidak ada dukungan khusus gitu ya. Tapi kalau berprestasi ya orang tua senang gitu ya. Dan juga tidak ada yang sebenarnya menjadi contoh panutan di the keluarga yang uh, menyemangati, uh, melatih, membimbing gitu ya. Tetapi memang berarti ter keterpanggilan dari ibu untuk uh, terus mengikuti uh, badminton ya. Nah, kalau awal-awal terjun di badminton bulu tangkis uh, mulai bis, uh, Ibu bisa merasakan oh, bahwa saya di sini panggilannya nih lebih kuat itu. Kapan hmm, itu, Ibu? Jadi sebetulnya sih pada saat saya sudah SMA juga, saya hmm. sekolah di Semarang artinya di Jawa Tengah ya Bu ya nggak ya? um, ada sih pikiran yang uh, apa punya cita-cita seperti itu mau jadi hmm. juara karena uh, saat saya di Semarang nggak uh, pernah jadi juara Bu nggak pernah karena jadi juara. memang pada saat itu Jawa Tengah pemain putrinya banyak hmm. banyak yang bagus-bagus dan hmm. saya nggak pernah juara nggak pernah juara ya tapi begitu lulus SMA hmm. saya mendaftar di Bandung hmm. untuk sekolah teknik ada empat Universitas Teknik saya ikut dan ikut uh, ngetes gitu ya, mm. ikut tes dan memang nggak diterima. Jadi saya balik ke kampung, nggak mm. uh, nggak badminton lagi, nggak sekolah mm. lagi. Mm. Tapi kemudian tahun berikutnya saya mencoba lagi untuk tes mm. di empat universitas itu lagi. Tapi mm. ada ada tambahan satu tuh uh, akademi bahasa asing mm. itu. Dan ternyata yang empat itu gagal lagi mm. dan diterimanya di akademi, akademi bahasa, bahasa asing. asing tapi sekarang saya tahu bahwa mm. itu masuk dalam rencana Tuhan Amin. karena ketika di akademi bahasa asing itulah e, titik tolaknya di sana mm. jadi pada saat mapram ada senior saya yang yang nanya ke saya mm. gitu mm. kan mapram zaman itu galak kan mm. kita takut mm. saya ingat saya ditendang gitu kan mm. ditanya bisa badminton enggak mm. kita enggak saling kenal cuman dia ngelihat katanya tuh saya posturnya cukup tinggi yeah. dan pada saat itu Jawa Tengah eh, Sorry, Jawa Barat ya mm. di Bandung itu uh, uh, pemain putrinya sedikit bu, oh. jadi perlu pemain putri untuk pekan olahraga mahasiswa. Oh. Nah pada saat ditanya bisa badminton nggak saya jawab bisa. Hmm. Jadi setelah selesai mapram saya dibawa ke klubnya dia hmm. itu dilatih, latih akhirnya saya menjadi yang terbaik di Jawa Barat bu. Oh puji <laughs> Tuhan. Iya, iya iya. Wah luar biasa iya. loh sejarahnya ini <laughs> luar biasa. Jadi hmm. dari Jawa Tengah iya. ya. Pemainnya banyak, banyak. Ya. Iya kan? tidak berprestasi, iya. tidak terpilih, ya. Lalu mau kuliah juga iya. empat, ya, hmm. empat universitas yang ibu jalani, iya. tidak lulus, <laughs> <laughs> balik ke kampung, ya. Lalu balik lagi, ya, tes SCG. lagi, tidak lulus. <laughs> Tapi lihat, walaupun dua kali. Gagal tidak membuat seorang Imelda Wiguna putus asa. Lalu ambil coba ada alternatif lain. Iya. Ya. Jadi uh -huh. harus jalan juga. Iya. Ininya harus jalan iya. juga bahasa asing. Iya. Ya. Dan disitulah hmm. titik, tolaknya. titik tolaknya. Semua jalan terbuka. Hebat! Jadi, Tuhan itu mempersiapkan, merancang sedemikian rupa jalan-jalan kita. Maka, ketika kita gagal, jangan langsung putus betul. asa. Iya, gitu. dan kadang-kadang keputusan -kadang Tuhan itu kan nggak seperti yang kita mau. Kan, iya, akademi bahasa asing menurut saya saat itu sih nothing gitu. Iya, gak ada apa-apanya gitu. Ya? Saya tadinya enggak uh. mau, Bu. Iya, cuman iya, betul. Mama saya bilang, kalau kamu pulang kampung ya, kamu nanti jadi pakul jamu. <laughs> <Padahal>. <laughs> jadi, iya, <laughs> kalau zaman dulu kan bilang. Akademi Bahasa Asing gimana iya, gitu, iya, apa iya, gitu ya? Iya. Kayaknya kok nggak nggak gerget iya. gitu ya? Nah, disitulah mulanya. Akhirnya uh, masuk kuliah dan ditawari, ditanya ya, iya. bisa badminton nggak? Iya. Gitu ya. Dan pemain di Jawa Barat itu sedikit. Iya. Jadi uh, bukannya hebat kepilih bu ya? Iya. Karena memang nggak ada pemain bu. <laughs> <laughs> Jadi ada 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 <laughs> uh, apa? Uh, Perkataan filosofi dida, uh, Kristen ya, ini loh. Uh, sebenarnya ini umum juga. Lilin di tengah cahaya yang banyak itu tidak berarti, tapi lilin kecil di tengah-tengah kegelapan itu sangat-sangat berarti. Ya. Jadi seorang Imelda Wiguna di Jawa Barat sangat-sangat dibutuhkan. Di Jawa Tengah enggak begitu dibutuhkan karena iya. sudah banyak, ya. Makanya, carilah tempat, ikutilah karya Tuhan. Jangan putus asa, jangan menarik diri, tetapi maju terus karena Tuhan tempatkan kita di tempat Amen. yang tepat. Amen. Jawa Barat menjadi titik tolak dalam kehidupan ibu. Imelda yang benar-benar luar biasa merubah masa depannya. Nah, jadi ibu utusan dari Jawa Barat. Jawa ya, Barat. Ya. Betul. Iya. Iya. Yeah. Nah, setelah di Jawa Barat, ibu mengikut akhirnya badminton ya. Iya. Nah, sejarahnya itu sampai masuk pelatnas lalu sampai Iya begitu uh, luar biasa sampai menjadi seorang uh, pemenang iya. yang dapat piala. Iya. Jadi saat itu ada hmm. pertandingan pon kan, pekan olahraga nasional. Hmm. Saya nggak juara juga loh. Nggak juara, iya. Di pon itu ternyata nggak iya. juara. Tetapi uh, oleh pemandu bakat hmm. itu dipilih. Oh. Itu. Jadi mereka lihat itu main tuh saya nggak terlalu apa nggak hebat hebat banget, hmm. cuman mereka menilai saya punya semangat hmm. itu semangatnya memang luar biasa nggak mau oh. kalah gitu kan uh -huh. jadi dinilai dari situ sehingga uh, uh, sekalipun gak juara tapi dipanggil masuk pelatnas saya bu oh iya luar biasa ibu iya, ya ibu <laughs> nih <laughs> jarang loh orang tuhan bu <laughs> jarang loh orang begini nggak juara uh -uh. tapi bisa dinilai gitu loh. Iya. Ini orang berbakat, semangatnya luar biasa. Berarti dari ibu lah ini ya kita bisa petik bahwa beliau ini adalah orang yang bersemangat gitu loh. Sehingga kepilih karena semangatnya gitu. Iya, iya. <laughs> nah, ibu dipilih akhirnya masuk Pelatnas tahun berapa itu? Ya, tahun 72 Tahun 72, udah pada lahir belum enggak <laughs> Belum lahir Belum lahir ya. Gue <laughs> <Mbak> juga <laughs> belum lahir, belum ada yang lahir <laughs> uh, ya Jadi akhirnya tahun 72 dipilih ikut pelatnas Iya, iya Bu Jadi mulai, mulai dilatih di pelatnas Dan memang mm. kan dalam kenyataannya Kemampuan saya kan uh, uh, artinya biasa oke-oke saja sih mm -hmm. Sementara yang lain kan hebat-hebat gitu mm -hmm. kan tapi yang saya ingat tuh memang uh, latihannya saya lebih dari yang lain. Jadi mm. pada saat mereka latihan selesai pulang, kebanyakan saya tuh pasti masih tinggal. Artinya oh. latihan sendiri, nambah-nambah latihan okay. sendiri. Okay. Okay. Sehingga akhirnya uh, saya bisa melewati yang lain. Mm. Jadi berprestasi gitu. Itulah menunjukkan yeah. bahwa Ibu Imelda ini seorang yang bersemangat <laughs> ya. Karena uh, secara hitung-hitungan sih di atas yeah. kertas ibu emailnya nggak terpilih iya yeah. pikirannya kan gitu bu yeah. jadi kalau saya latihannya bebannya sama durasinya mm. sama nggak mungkin nggak mungkin lewat gak mungkin. Uh -uh. jadi ya yeah. memang saya belum bertobat saat itu tapi uh -uh. saya percaya rancangan Tuhan jadi Tuhan tuh selalu saya yakin kalau kita dirancang oleh Tuhan hidup kita pasti disertai oleh amin amin jadi nggak terpilih tapi punya semangat ini nih jadi kalau orang bersemangat, ada harapan besar untuk ya. dapat melalui, ya. Makanya orang yang tekun, orang yang semangat, ya. Kalau dia membuat langkah lebih, ya, akan ada harapan besar di sana. Jangan ya. sudah nggak berprestasi, tidak terpilih, ya. Eh, tetapi mengharapkan sama, sama durasi latihannya. Ya sama wak, uh, beban bebannya gitu. Tapi Ibu Imelda membuat dalam hidupnya saya akan latihan lebih daripada yang lain. Jadi orang lain udah pulang, Ibu Imelda masih tinggal, yeah. ya yeah. Uh, luar biasa. Karena apa? Biasa kalau kita semakin latih, latih, latih diri kita, maka lambat laun pasti akan menghasilkan. Amen. Sama seperti besi semakin iya. diasah pisau kan iya. gitu iya. semakin diasah semakin tajam semakin iya. diasah semakin iya. tajam itulah seorang Imelda Wiguna luar biasa semangat ini ini mau menjadi pembelajaran buat kita semua bahwa uh, kita harus mempunyai semangat dan membuat langkah lebih mau berkorban untuk apa untuk suatu tujuan yang nanti akan kita terima pada akhirnya Amin. baik Uh, setelah ibu masuk pelatnas, berapa lama ibu baru menorehkan prestasi? Hmm, menurut saya juga, memang uh, kayaknya saya tuh ini ya, apa lain dari yang lain. Mm -hmm. Jadi, saya masuk pelatnas tahun 72, mm -hmm. tahun 73, sudah ikut uh, pertandingan di uh, SEA Games mm -hmm. dan dapat. Uh, keempat. keempat Perunggu, ya? Perunggu. Yeah. Dan tahun 74 mm -hmm. Baru 2 mm -hmm. tahun di Pelatnas mm -hmm. Saya juga terpilih Untuk sebagai salah satu uh, Pemain untuk uh, Asian Games di Teheran, Iran Oh berarti yeah. 72 masuk yeah. Pelatnas 73 Udah sudah ikut, ikut SEA Games ya yeah. yeah. 74 nya Tujuh um sudah Ikut di Asian games. Asian games Dan zaman sekarang sih Sulit banget gitu hmm. sudah di pelatnas empat tahun 5 hmm. tahun tuh masih belum berprestasi hmm. jadi balik lagi bukan apa apa sih saya yakin sih memang itu rancangan Tuhan Amin Amin gitu. jadi... ini ibu emailnya ini <laughs> seorang yang luar biasa di bentuk Tuhan ini kasih setia Tuhan <laughs> luar biasa amen, loh sama iya. ibu ini ya tapi struggle-nya kan nggak hmm. gampang juga bu tantangannya hmm. bukan dari dari uh, prestasi saja hmm. sih hmm. tapi kehidupan sehari-hari kan hmm. itu tantangannya iya, iya. diperlakukan gak adil iya, betul, oleh pelatih uh, kan iya. kemudian belum lagi kita kan pemain ganda putri kan mm -hmm. tahu kan bu kalau mm -hmm. sing jenenge wedok wedok itu pasti iya. lah bu betul. yang wanita itu oh, mulut waduh diadu ya. di domba uh, uh, di fitnah macam-macam sih uh, uh. dan saya bersyukur sih ya sekali lagi pasti saat itu Tuhan yang kasih kekuatan buat saya Amen. supaya nggak nyerah bu betul ya. betul Terlihat banget, Ibu Imelda ini memang orangnya semangat, loh. ya karena tantangannya kehidupan, ya. Jadi, memang kehidupan ya dari kampung, ya. Iya, jadi, bu. udah dibentuk dulu, iya. Tuhan itu luar biasa bentuk, loh. Iya. Seorang Imelda Wiguna, <laughs> ya e, mendapatkan perlakuan yang ya, di direndahkan, iya. tidak dianggap, iya. dan sebagainya, tetapi nggak pernah menyerah tetap Amen. aja berjuang, maju, bersemangat iya. dan luar biasa. <laughs> uh, itu yang membuat Ibu Email dah sangat luar biasa. Lalu eh uh, 74 dapat perunggu ya. Iya. 74 mulai diperhitungkan. Iya. Iya. Yeah. Jadi di Asian Games itu uh, bergunya mm -mm. kita dapat perak, dapat perak. Runner up iya. Uh -uh. uh, mengalahkan Jepang mengalahkan ya. Jepang pada waktu itu, ya. ya. Dan sebelum kejadian di Asian Games 74, mm -hmm. sebelumnya itu tim Indonesia Putri nggak pernah menang dari Jepang. Jadi yeah. pada saat itulah pertama kali kita bisa menang lawan Jepang. Lawan Jepang. Iya, ya. dan ya saya salah satu uh, pemain yang terlibat di situ. Luar ya. biasa. <laughs> Luar biasa. Orang yang tidak diperhitungkan menjadi uh, men yang menorehkan sejarah orang kampung bu e, orang kampung ya menang lawan Jepang loh u uh, Jepang kuat loh pada yeah, zaman yeah, itu yeah. gitu ya jadi Indonesia tidak pernah menang lo lawan Jepang tetapi mm -hmm. ada seorang w Imelda Wiguna yang menang lawan Jepang mm. nah, luar biasa loh nah setelah kemenangan melawan Jepang pada waktu itu Uh, jadi, saya kan belum bertobat, ya Bu. Ya, hmm. saat itu cuma memang um, ada kebanggaan karena kita bisa menang lawan Jepang, hmm. sih, saat itu hmm. di semifinal kan, ya. sehingga kita masuk final. Ya. Tapi di final, uh, kita kalah dari China, memang hmm. saat itu ya. kuat sekali. Kuat, gitu, China. Jadi, uh, hmm. jadi berbekalkan kemenangan itu uh, hmm. tentunya hmm. memberikan semangat hmm. buat kita. Hmm mempersiapkan diri untuk tahun 75 itu ada Uber Cup hmm. itu pertandingan dan kita pergi juga ke mana ke ke tur di Eropa hmm. pada bulan Maret. Jadi saya bersyukur sekalipun pada saat itu ada tantangan hmm. karena saya dengan partner saya itu diadu domba oh. sehingga enggak eh, nggak saling bicara partner. Oh. Jadi ketika main pun diam-diam dan sama dia bolanya tuh dimati matiin gitu bu. Mm. Ya jadi. Partner siapa pada waktu itu? Gak usah ngomong bu. <laughs> <laughs> tapi pada akhirnya kan kita tahu bahwa kita tuh diadu domba bu. Mm. Karena teman-teman itu di pelatnas itu kan memang teman ya. Mm -mm. Tapi kan saingan bu. Mm -mm. Ya jadi dan uh, saya bersyukur saya nggak nyerah karena pada mm. saat pertandingan tur Eropa tiga negara uh, pertama kali kita bertanding di Denmark. Itu bolanya dibuang-buang, hmm. dan saya bersyukurnya tuh, saya nggak menyerah. Dalam arti, ya udah lu buang-buang, gua buang-buang juga dah gitu ya. Hmm. Saya tetap semangat, dan artinya seperti saya, seperti keliling dunia, Bu, hmm. karena setiap kali ada bola di depan dia kan, dia suka buang disangkutin, gitu ya. saya, ya. saya kejar, ya. saya ngambil. Oh. Dan nama lawannya kan pinter, kan hmm. dilempar lagi ke belakangnya, dia dan dia diem saja, hmm. saya ambil di belakang dia sepukul, Pokoknya. Hmm. Seperti main saya saat itu sampai kepengen ngomong, lu abis servis lu keluar aja, biar uh. gue yang main dah. Ya. <laughs> <laughs> jadi uh, ya mungkin pembawaan itu ya maksudnya tuh uh. memang nggak mau kalah gitu. Mau kalah iya, ya. iya iya iya. Jadi dia. akhirnya kita menang tuh, uh. bu, juara di Denmark. Uh -huh. Dan saya ingat waktu begitu uh, menang itu uh, Rudi Hartono itu ngomong sama saya uh -huh. yang nantinya jadi ipar saya. Uh -huh. Dia bilang gini nanti, kalau main lagi kamu harus semangat sendiri aja. Hmm. Jadi setelah dari Denmark kita main di Scotland dia juara juga. Mm -mm. Dan main di All England akhirnya kita masuk ke final dan di final itu kita runner up. Itu jadi luar biasa. Iya sih sebetulnya sih kalau dipikir-pikir aneh juga gitu ya. Luar biasa. <laughs> kalau bukan Tuhan nggak mungkin sih. Aduh iya. semangatnya iya. luar biasa. Partnernya tuh udah, iya. udah biarin aja gitu. Hmm. Karena memang kalau Gini loh, kalau sudah ada ketidakenakan hmm. itu menjadi satu tim itu susah iya. banget iya. gitu ya. Jadi udah kayak musuh iya. gitu ya. Nah itu yang dialami. Hmm. Tetapi seorang Imelda Wiguna tidak menyerah hmm. gitu dan akhirnya Rudy Hartono ya dapat melihat juga iya. Wah ini orang punya semangat yang luar biasa sehingga Udah, nanti kalau main, kamu semangat sendiri aja. Iya, gitu. iya. Semua juga yang menyaksikan bisa melihat apa yang kita lakukan, dan Betul, pengakuan bu. dari setiap orang yang melihat kita, yang menilai kita, dari sanalah kita tuai penghormatan pengakuan. Jadi, walaupun misalkan orang di tim kita nggak semangat, tetapi kalau kita semangat. Tuhan juga akan berpihak Amen. kepada kita. Amen, Makanya tidak ada alasan, oh ini partner saya nggak mendukung saya, ya. Mm -hmm. Tim saya nggak mendukung saya gitu ya. Jangan pernah menyerah. Kita harus belajar dari Ibu Imelda dawiguna Sekalipun ya partnernya tidak mau bergerak tetapi beliau tetap maju terus. Iya. Karena apa? Ada yang dipertaruhkan keharuman bangsa dan ada harga diri Betul. yang harus dipertaruhkan seorang pemain yang baik tidak akan menyerah sampai ya. penghabisan. Amin. Gitu. Iya. Itu yang menjadi poin dan disitulah kalau saya bisa melihat ibu ya disitulah anugerah Tuhan berlaku untuk ibu. Amin. Tidak yeah. menyerah terus maju walaupun diperlakukan tidak baik tetapi ibu tetap bersemangat dan tidak apa namanya putus asah karena itu tidak iya. ada alasan untuk tidak berjuang gitu ya itu yang membuat anugerah iya. luar biasa bagi ibu Imelda saya belajar dari situ juga sih bu jadi mm -hmm. uh, uh, betul partner saya itu memang luar biasa sih mm -hmm. jadi kemampuannya luar biasa mm -hmm. main mainnya bagus banget mm -hmm. uh, tapi meskipun dia lebih baik lebih bagus dari saya tapi mm -hmm. saya suka ngomong gini yang diberkati oleh Tuhan kan saya mm -hmm. jadi right. setelah kita uh, all England itu kemudian Uber Cup, kita pisah Bu hmm. ya artinya uh, sudah nggak berpartner lagi hmm. dan dia partner dengan siapa saja nggak pernah juara Bu Oh uh, tapi saya partner dengan siapa saja saya juara selalu jadi juara. itu dia hmm. dia lebih bagus jadi mungkin pemirsa juga bisa belajar hmm. dari situ yeah. bahwa kalau Tuhan memberkati kita tuh yang namanya berkat itu nggak mungkin dicuri orang. Amin. Yang penting kitanya tetap semangat. Yeah. Kalau Tuhan udah merancang kita seperti itu, kita bukannya uh, boleh diem saja kan? Amen, kita juga amen. harus harus semangat dong. Amin, ya, gitu. amin. Jadi walaupun ini juga menjadi tambahan dari saya untuk kita semua, walaupun secara hitung-hitungan di atas kertas orang ini ahli, orang ini jago, pinter banget, hebat banget, tetapi kerendahan hati perlu. Orang yang sombong akan dipermalukan, Amen. tapi orang yang rendah hati yang mau mengikuti arahan, ya mengikuti bimbingan adalah tanda orang rendah hati dan orang ini pasti, pasti akan menorehkan sejarah yang baik. Amen. Ini yang kita belajar dari seorang Imelda Wiguna. tidak pernah pernah menyerah dan tidak sombong. Semampu dia dia lakukan selebihnya Tuhan yang merancang. Amen. Nah. All England itu tahun berapa itu ibu? Tahun 75. 75 ya? Iya. Jadi tahun 75 itu uh, saya bisa masuk ke final itu juga sebuah prestasi hmm. itu. Dan bulan Juni kita main untuk Uber Cup hmm. itu dan zaman itu Uber Cup itu uh, istimewa karena um, ada tujuh partai. Tujuh. Tapi anggota anggota regunya tuh nggak boleh lebih dari enam, oh. jadi enam atlet main untuk tujuh partai, tujuh partai itu. dan mainnya dua hari karena okay. tunggal, pertama, tunggal pertama kedua ketiga hmm. kemudian ada ganda pertama ganda kedua, hmm. nah gandanya itu di cross, jadi saya main dua kali untuk dua kali. setiap lawan satu negara itu saya lalu selalu main dua, dua kali. kali gitu dan uh, menurut saya sih itu prestasi juga karena hmm. kalau yang lain kan lawan negara ini menang, lawan hmm. negara itu kalah gitu. Kalau saya dengan partner saya pada saat itu nggak terkalahkan bu. Hmm. Jadi satu-satunya yang tidak terkalahkan di sepanjang pertandingan Uber Cup 75 itu bu. Luar biasa. Iya, Atlet ya, ibu masih ke, yang itu, masih yang dulu ya. <laughs> iya. Di Uber Cup itu ya. Iya bu. Luar biasa. Hmm. Kerja keras. Jadi kalau misalkan dalam pertandingan, kira-kira dua ibu apa sih? <laughs> <laughs> Jadi sebetulnya sih Um, kita bertanding semua atlet itu mengalami uh, ketegangan. Hmm. Gak mungkin orang bertanding itu gak tegang. Iya um, pasti. Tapi seingat saya setelah saya bertobat hmm. uh, 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 berbeda sih. Kalau dulu kan doanya harus menang. Hmm. Kalau kalah awas lo Tuhan. Bertobat sebenarnya ibu tahun berapa? Tahun 81 sebetulnya. 81. Ya. Tapi tahun 75 bawah itu sudah mengalami apa menerima berkat-berkat yang luar biasa mm -hmm. dari Tuhan mm -hmm. ya jadi memang uh, saya yakin sih dari kesuksesan itu saya tahu kayaknya bukan bukan sayanya yang hebat nih mm -hmm. terutama pada saat finalnya saya tahu itu di tahun 78 mm -hmm. itu saya dalam waktu itu main untuk Asian games mm -hmm. di Bangkok dan saya saat itu sakit karena karena uh, uh, Menjelang pertandingan itu, tegangnya luar mm -hmm. biasa sehingga nggak bisa tidur, nggak doyan makan juga mm -hmm. karena tegang mikirin badminton terus. Mm -hmm. selalu membayangkan kalau lawan ini bagaimana, lawan itu bagaimana. Jadi, gak tidur, mm -hmm. Bu. Tidur tuh matanya nutup begini, mm -hmm. tapi pikirannya mana Di, di kelopak kan? mata tuh ada lapangan bulu tangkis. bu <laughs> <laughs> jadi, dan gak bisa makan memang mm -hmm. gak bisa. Mm -hmm. Makanya, saya sakit saat itu dan oleh dokter tim itu tiap hari saya disuntik supaya nggak sakit mm. supaya bisa main supaya bisa tanding jadi yeah, yeah. dalam situasi kondisi seperti itu tentu uh, sejujur saja saya nggak pernah nggak jadi nggak nggak ada pikiran waduh bakal juara nggak mungkin mm. gitu tapi entah bagaimana saya juga nggak ngerti dan saya tahu itu memang rancangan Tuhan dan berkat Tuhan mm. dalam keadaan yang nggak mampu seperti itu saya juara asian games luar da biasa itu. Ya. ya hebat jadi, uh, All England juara. All waktu England runner-up, runner up, uh, run ya, 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 ya. Itu uh, tahun 75. 75. 75. Ya. Uh, saya sempat masih... tahun 76 itu tuh keluar dari pelatnas karena gak tahan oh. di sana. Jadi saya keluar dari pelatnas tuh. Hmm. Kalau zaman sekarang kan orang nggak mau keluar dari pelatnas. Hmm. Saya saat itu kan orang tua kan jauh di kampung, hmm. gak pernah involve untuk uh, terlibat untuk prestasi saya uh -huh. jadi keluar keluar aja ke uh, dari uh -huh. Platnas. meskipun uh -huh. oleh uh, Peng Prof Jawa Barat uh -huh. saya dimarahin uh -huh. gitu kenapa keluar uh -huh. karena di tahun 76 nya sebetulnya saya uh, disidit dapat uh -huh. sidit karena saya runner up tahun okay. 75 gitu tapi saya katakan saya nggak tahan karena di Platnas itu yeah. jadi saya keluar tapi ya rancangan Tuhan lagi bu uh -huh. 75 akhir keluar 76 bulan Juni ada kejurnas saya uh, Uh, Iseng-iseng deh ikut lagi deh kejuaraan gitu hmm. dan saya juara di mixed doublenya. Oh, Jadi dipanggil lagi dipanggil masuk pelatnas lagi gitu. Masuk pelatnas. Iya. iya ya. Wah <laughs> sudah keluar. Iya iya. <laughs> Abis iya. itu masuk uh, lagi. Masuk, <laughs> lagi. Uh, masuk pelatnas kan susah banget susah. ya. Susah. Iya, iya. Tapi ya itulah gitu ya. Benar kalau saya menilai benar-benar anugerah Tuhan itu luar biasa loh buat. Amin. Dia. Iya. Ya, jadi, di, di bawahnya itu bisa gitu, di dibimbing Tuhan iya, gitu. Iya, sudah keluar, bisa masuk iya. gitu. Padahal susah loh <laughs> untuk masuk pelatnas itu, susah iya. banget. Nah, dan kalau bertanding seperti yang Ibu Imelda katakan tadi, itu pergumulannya perjuangannya luar biasa. Iya, sampai nggak bisa tidur mm -hmm. gitu ya. Itu bagaimana Ibu mengatasi? ya pada saat itu sih masih belum ada uh, uh, trik untuk bagaimana hmm. mengatasi kan hmm. Bu uh, karena saya belum, uh, tidak ada dokter khusus misalkan untuk uh, psikolog, psikolog apa, um, ngomong apa-apa gitu juga ya. udah masuk kanan keluar kiri dah. <laughs> beda setelah bertobat kan bu uh, ya kan pada saat setelah bertobat uh, kan pokoknya beda. ngomong aja lah gue yang ngerasain main, iya. ngerasa main aja udah, lu main beda, sendiri aja uh, <laughs> <laughs> tapi ya beda uh, sih setelah bertobat itu uh, 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 sudah latihan kan berdoanya saya Tuhan saya sudah latihan sudah berjuang, uh, berjuang uh, gitu hasilnya menang atau kalah Tuhan yang tentukan uh, karena uh, Tuhan yang tahu yang terbaik uh, untuk uh, saya iya. dan itu berdampak pada uh, secara psikologis uh, iya. Hmm, mental itu tuh lebih kuat. Iya. Karena ada kepasrahan. Betul. Beda waktu belum kenal Tuhan iya. tuh, tahun 78 itu kan takut mm. kalah, mm. terlalu pengen menang, iya. itu yang membuat kita tuh Betul. tegang. Ya. Bersyukur sih, Bu. Tahun 79 sembilan uh, uh, setelah juara di Asian Games itu kan ada beberapa kejuaraan juga, juara-juara mm. terus. Mm. Nah, tahun 79 itu saya uh, dua-duanya masuk final dan dua-duanya juara masuk ikut dua nomor jadi ganda putri dulu main hmm. juara dan beberapa jam kemudian main di ganda campuran juara juga, juara juga ya. dan kayaknya ya. sih sampai hari ini uh, kayaknya rada sulit untuk dipecahkan itu rekor bu ya. karena sekarang ini untuk jadi juara satu nomor aja udah sulit apalagi dua nomor sekaligus dan saya tahu itu bukan karena saya hebat kan bu ya, ya. ya karena Amen. emang Tuhan ingin Tuhan ingin bekerja di memberikan dalam. ke apa ya kepastian buat saya bahwa semua yang kamu capai itu bukan karena kamu, ya. karena memang kamu dirancang seperti ini. Amin. Puji ya. Tuhan. Dan pemirsa, orang yang sudah menerima Tuhan, orang yang beriman, hidupnya akan lebih tenang. Itu ya. yang dirasakan oleh amen. seorang Imelda Guna ya. Sehingga ketika dia mengenal Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka di dalam setiap pertandingan itu sudah tidak stres lagi, itu sudah tidak terlalu menekan karena semua-semuanya diserahkan kepada Amin. Tuhan. Dan dia menyadari bahwa hanya Tuhan yang merancang jalan-jalan hidupnya, masa depannya. Maka penyerahannya kepada Tuhan itu yang membuat dia uh, dapat menjalani semua dengan Uh, luar biasa dengan tenang Dan orang yang percaya kepada Tuhan itu Dari awal tadi saya sudah sampaikan Orang yang percaya kepada Tuhan Tidak akan pernah dipermalukan Amen. Tetapi selantiasa dituntun oleh Tuhan Ke jalan-jalan Ke rancangan Tuhan yang indah Amen. Itu yang dirasakan oleh Seorang Imelda Wiguna Seorang yang menorehkan Sejarah prestasi yang luar biasa Di dalam perbulu tangkisan di Indonesia Nah Ibu pertandingan di mana yang paling berkesan. Dalam kan udah sudah banyak tuh yang Ibu lalui. Yeah. Perjuangan, ada ketakutan, udah Ibu alami, ada juga penyerahan diri kepada Tuhan, sudah Ibu alami, ketegangan berbagai hal udah Ibu alami dalam semua pertandingan. Pertandingan yang Ibu jalanin itu kan banyak gitu. Yeah. Dan puji Tuhan Tuhan memberi kemenangan demi kemenangan, kemenangan yang satu, kemenangan yang berikut. Tetapi pertandingan yang paling berkesan. <laughs> sebetulnya banyak ya Bu mm -hmm. ya. Uh, Uber Cup, Asian Games, uh, All England, mm -hmm. juara dunia juga ya, tahun juara 80. Dunia, ya. Cuman uh, kalau secara iman, mm -hmm. itu pertandingan tahun 86. 86 ya. Uh, saya sudah punya anak, mm -hmm. usia saya 35 tahun. Okay. Uh, jadi setelah saya melahirkan, uh, saya menjadi asisten pelatih dan uh, uh, apa sparringin dengan atlet-atlet yang masih muda mm -hmm. dan masih menangan, mm -hmm. sehingga pelatih pada saat itu Ibu Minarni itu minta supaya saya main lagi. Mm -hmm. Itu jadi uh, saya melahirkan tahun 83 dan saya main lagi. Uh, uh, apa, singkat cerita. Berprestasi dan tahun 86 itu ada Uber Cup di Jakarta hmm. dan disitulah pertama kali uh, saya diminta untuk memimpin doa hmm. berregu itu tim jadi ketika kita akan bertanding tentu kumpul kan hmm. semuanya kumpul bikin lingkaran pegangan tangan dan yang hadir tentu semuanya hmm. ya pengurusnya juga pada saat itu ketua umum kami Pak Tris Trisna hmm. ya semuanya hadir pada saat itu dan uh, uh, menjelang pertandingan kita tuh bikin persekutuan doa hmm. gitu jadi ada 5-6 atlet putri hmm. itu yang sudah sudah dekat dengan Tuhan dan sama-sama melayani hmm. apa adanya <laughs> eh, saya adakan persekutuan doa setiap setelah selesai latihan mandi dan kita doa bersama hmm. nggak ada yang khotbah bu hmm. cuman apa ya baca firman, baca firman Tuhan. Tuhan kita sharing eh, Nyanyi-nyanyi dan hmm. selesai. Tapi rutin tiap hari. Okay. Nah pada saat uh, mau pertandingan, mulai bertanding itu kan semuanya juga memprediksi kita nggak mungkin juara. Hmm. Uh, dibilangnya tuh semifinal saja bagus. Hmm. jadi Kenapa itu? Karena oh. memang pada saat itu uh, Denmark, Inggris, oh, -lawan kuat-kuat ya? semua hmm. pada saat itu Korea, China yeah. itu hadir semua. Hmm. Jadi uh, saya kumpulin yang satu iman itulah saya bilang kita yakin percaya kalau Allah di pihak kita siapa yang bisa melawan kita jadi yuk kita mulai doa mulai nah. persekutuan doa nah jadi uh, pada saat pertama kali mau tanding itulah kita kumpul hmm. dan saya disuruh pimpin doa oleh hmm. oleh manajernya yeah. saya kaget bu jujur bu yeah, yeah. <laughs> karena dan ada ketakutan yeah. gitu kan karena uh, kalau kita berdoa kan selalu diakhiri dalam nama Yesus mm. dan yang hadir kan banyak yang yeah, gak Kristen betul. gitu jujur aja sih saat itu saya saya nggak berani bu Jadi waktu mau amin ya Amin gitu. Selesai gitu kan Aduh tapi ada sesuatu yang Apa ya yang tegurkan iya, ya. Yang di Terus hati, gitu ya. Begitu nyampe ke 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 istora juga hmm. Saya merasakan sekali Kamu malu mengakui itu, iya, malu itu iya, iya. Di hadapan orang Kamu hmm. lebih mempedulikan Perasaan orang-orang ya. yang hadir Dan saya saat itu minta ampun Dan ada terucap Tuhan tolong kasih saya kesempatan lagi gitu hmm. kan. Dan malam itu kita melawan uh, uh, Kanada dan hmm. saya pikir tadinya saya kalah ya Bu ya hmm. karena Tuhan marah gitu yeah, kan Bu. Yeah. Uh, tapi ternyata kita menang, menang malam hari itu dan begitu selesai menang kita kumpul lagi. Hmm. Saya nggak pernah berpikir juga hmm. saat itu juga Tuhan tuh uh, minta saya untuk pimpin doa dan hmm. ternyata disuruh pimpin doa. Hmm. Jadi saya udah udah janji kan yeah. Bu. Jadi saya udah tarik napas panjang aja dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, Amin. <laughs> saya udah nggak berani buka matamu, langsung pergi aja kita. Gitu. Karena saya membayangkan yang hadir saat itu Ia, pasti iya, kaget gitu iya, kan. Iya, betul. Dan keesokan harinya kita melawan Inggris bu, hmm. ya disuruh pimpin doa juga, hmm. ya dan Tuhan berkati kita menang lawan Inggris. Menang lagi. Keesokan harinya melawan Denmark, hmm. melawan Denmark juga itu berat banget karena Ia. Denmark saat itu kuat. Kuat ya. Dan kita doa lagi gitu, Mimpin doa lagi dan menang lagi menang lawan Denmark, artinya kita masuk ke target amin. semifinal hmm. dan di semifinal itu sebenarnya semua teman-teman juga sudah hopeless gitu, nggak hmm. mungkin nggak mungkin menang Enggak gitu mungkin. karena lawannya Korea kan iya. bu, Korea kan hmm. kuat banget iya. gitu, okay. jadi uh, akhirnya uh, uh, saya masih kasih semangat teman-teman hmm. kalau Allah di pihak kita siapa Cuman. bisa melawan Amin, amin, udah gak ada semangat, cuma <laughs> karena dia iya. tahu bahwa lawannya gak itu mungkin. sangat kuat, nggak mungkin, kuat gitu. banget. Tapi itulah Tuhan tuh luar biasa. Hmm. Caranya bagaimana kita juga nggak tahu cara Tuhan. Hmm. Tapi Tuhan kan punya banyak cara, bu. Amen. Jadi pada saat itu saya sore-sore sudah ditelepon, malamnya hmm. pertandingan karena saya playing captain saya ditelepon hmm. susunan pemainnya itu begini-begini. Hmm. Saya melihat, saya lihat draw, uh, apa uh, order of playnya itu hmm. tuh seperti itu saya feeling Tuhan kasih menang karena hmm. uh, mereka ada tiga tunggal, dua ganda. Yeah. Ganda pertamanya itu Sunai Huang, juara All England, okay. hebat banget, luar biasa, badannya kuat sekali, enggak mm. ada yang bisa menang lawan dia. Mm. Nah, pada saat itu tuh, kenapa dia nggak main? Oh, itu dimaininya, nggak dimaininya diganda, enggak mm. pernah main, diganda, Bu. Tahu-tahu dia dilempar pernah ke ganda. ganda gitu. Jadi artinya, tunggal kedua ini naik ke satu kan, mm. tunggal ketiganya naik kedua. Yeah. Nah, cadangannya main untuk tunggal ketiga. Ini pasangan dua ganda yang tadinya sudah solid eh. luar biasa, kita sulit untuk kalahkan mereka. Eh. Itu acak-acakan. Jadi makanya begitu saya lihat drawing seperti, ya. waduh, waduh ada, iya ini. ada harapan iya. gitu kan. Hmm. Jadi malam itu kita secara luar biasa tuh bisa menang lawan Korea. Luar itu. Wah, biasa, luar biasa senang banget. Itu itu betul-betul iya, rancangan iya. Tuhan itu bisa memindahkan Iya iya yang kuat hmm, tadi. Betul. Ya. Jadi kita nggak usah mikirin cara Tuhan. Karena hmm. Tuhan yang punya cara untuk bagaimana kita bisa berhasil, Bu. Waduh, luar biasa iya. deh. Mungkin bisa dimunculin Jo eh, apa admin ya pertandingan-pertandingan eh, yang dijuarai oleh Ibu Imelda Wiguna, ya ini nih, ini dari Wikipedia ini, ya, nih, ya pemirsa bisa menyaksikannya ya baca sendiri itu benar ini ini banyak pertandingan dengan medali medali yang diraih dalam setiap pertandingan jadi ibu Imelda Wiguna ini adalah seorang yang berprestasi dari awal tadi kita sudah mendengar penuturan beliau bahwa sebenarnya nggak pernah diperhitungkan dan saya yakin Ibu Imelda sendiri pun kaget atas semua ini. Ya. Kalau bukan Tuhan, Amen. tidak mungkin. Ya. Karena memang tidak terpilih Betul. gitu di awal. Ya. Tetapi orang yang tidak diperhitungkan itu menjadi seorang yang bersejarah. Ya. Hmm. Nah, Ibu bisa hitung nggak kira-kira dalam pertandingan itu yang Ibu selalu menang? berapa pertandingan yang Ibu juarai? nggak pernah hitung. Enggak pernah ngitung loh. Saya nggak Enggak pernah ngitung ya. Pemirsa yang dapat menghitungnya karena menyaksikan tadi di layar hmm. ya. Itu luar biasa gitu ya. Nah, eh, setelah Ibu mengenal Tuhan dan berarti yang paling bersejarah itu yang paling ibu yang paling yang paling berkesan ya yang paling berkesan adalah ketika uh, lawan Denmark itu ya mm -hmm. yang tidak iya. mungkin dan lawan Korea eh, juga lawan Korea bisa di switch mm -hmm. ya iya. itu nggak pernah terjadi tetapi itu terjadi itu betul-betul berkesan banget iya. di hati ibu dan ibu percaya kalau bukan Tuhan nggak mungkin, mungkin hal itu terjadi Iya. Dan setelah melihat susunan pemain itu, e, lalu timbul di hati pasti bisa menang. Iya. Yeah. Nah, <laughs> orang yang kenal Tuhan tahu punya feeling bu, punya, yeah. Yeah. ini pasti bisa. Dan orang yang bersemangat adalah orang yang memang besar harapan untuk menang. Tapi kalau sudah nggak ada semangat. Itu hmm, udah kalah sebelum iya, bertanding. Iya, iya, Makanya waktu Ibu Yumenda <laughs> bilang, kita pasti menang. Kalau Tuhan, kalau Allah di pihak kita, siapa yang lawan kita? Semua, amin. <laughs> Semua teman-teman <laughs> <bilang>, amin. <laughs> Dan Ibu berarti pimpin doa di banyak orang ya. Dengan berbagai uh, latar belakang agama masing-masing sampai gak berani menyebut tutup ya dalam doa dalam nama Tuhan Yesus itu juga menjadi perjuangan khusus ya, ya, pengalaman nah, ya, ya. Hmm. sekalipun pernah melakukan kesalahan itu karena takut perasaan orang lain tetapi ketika ibu tahu bahwa itu salah ya dan meminta supaya ada kesempatan berdoa lagi dan pasti mengucapkan itu dan Tuhan melihat ibu berani, Amen. makanya orang yang berani mengucapkan mengakui nama Tuhan, Tuhan juga akan mengakui dia Amen. dan terus akan Amen. membimbingnya. Puji Amen. Tuhan. Nah, ibu Imel, Imelda, sampai tahun berapa ibu terjun dalam pertandingan? Tahun, uh, tahun 86? 86 itu terakhir saya main. Tahun 86. Ya, yeah. yeah. berarti ibu. Uh, main itu bukan uh, berhenti stop main itu itu uh, tidak kalah ya tapi iya, menang iya. itu 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 berhenti yang indah itu iya, dalam keadaan <laughs> yang iya. masih berprestasi iya, masih berprestasi iya. jadi ditutup dengan kemenangan mm -hmm. setelah semua perjuangan kemenangan penghargaan yang luar biasa yang ibu terima perasaan ibu pada waktu itu gitu ya saat itu kan saya sudah bertobat ya mm -hmm. jadi uh, uh, tergerak dan juga hamba Tuhan pembimbing itu mulai ini mulai kasih kesempatan buat saya itu untuk bersaksi mm -hmm. jadi pelayanan itu dimulai dengan uh, bersaksi kesaksian mm -hmm. di sana kesaksian di sini oh. meskipun masih belepotan, Bu okay, ya okay. tapi uh, karena ada Kerinduan mm -hmm. um, dengan menyadari bahwa Hidup saya itu memang Tuhan yang pimpin, dan memang berkat Tuhan luar biasa dalam mm -hmm. hidup saya. Karena mm -hmm. tahun 86 itu, sekali lagi saya sudah punya anak, usia 35 tahun, kan harusnya nggak mungkin. Iya, iya. Jadi, setelah lawan Korea menang, mm -hmm. kita masuk final, lawan China kita kalah, Bu. Tapi mm. saya dengan Rosiana Tendean, partner saya, saya tuh tidak pernah terkalahkan. Okay. Sudah usut, usia 35, 35, sudah punya ya. anak, mm -hmm. jadi lawan negara mana saja tuh saya menang sih. Jadi, itu yang diapresiasi oleh Pak Tri Sutrisno. Hmm. Jadi begitu selesai pertandingan kita dianggapnya meskipun kalah dari China tapi terhormat karena kita kalah hmm. dua tiga poinnya uh, kedudukannya dan uh, tadinya saya udah pikir waduh ini pasti pada pada sentimen nama hmm. saya ya hmm. uh, tapi nggak begitu ternyata Pak Tri Sutrisno dari tribun atas itu tuh turun langsung gitu tuh ke tempat saya hmm. jadi dia kasih salam saya ngomongnya gini nek ngone tim ono pendeto neki bedo Hmm. Artinya tuh kalau di dalam kejuaraan bergu ada pendetanya berbeda. Padahal saya bukan pendeta pada saat itu ya. Jadi <laughs> ya jadi itu, ibu udah digelari pendeta. Uh, ya. Jadi Tuhan tuh kasih apa ya? Kasih tahu buat saya bahwa uh, uh, enggak nggak seperti yang kamu pikirkan bahwa setelah kamu uh, uh, me -me mengakui Tuhan hmm. Yesus itu kamu tuh jadi disingkirkan atau yeah. bagaimana. Meskipun akhirnya begitu, Bu. Oke. Oh. <laughs> Oke. Okay. Uh. Ibu Imelda, apa merasa dihargai oleh negara sesuai hmm. dengan pencapaian Ibu. Jadi eh uh, sampai dengan hari ini sih ya orang selalu kan bicara soal penghargaan dalam bentuk uang ya. Hmm. Kalau bicara soal bentuk uang memang memang ya jauh banget lah Bu. Jauh, ya. Saya ingat juara All England tahun 79 itu dapat hadiahnya tuh 250 dolar saja Bu. Oh, itu aja udah seneng banget bu. Ya, okay. tapi juga oleh PT Astra Um William hmm. itu tuh kita dikasih tanah. Itu, okay. nah, itu menurut saya sih hadiah yang paling besar lah yeah, yeah. di daerah uh, Bintaro. Hmm. Dan saya berterima kasih sekali kepada PT Astra. Hmm. Dan uh, uh, ya kalau dibandingkan dengan sekarang ini, waduh jauh banget. Hmm, yeah. Sekarang ini bisa juara, uh, itu aja bisa dapat berapa ratus juta, yeah, ya kan yeah. juara Sea Games, juara Asian Games, yeah, bu, yeah. ada yang berapa miliar gitu yeah, kan, bu ya. Yeah. Tapi uh, kalau menurut saya sih, meskipun kita zaman itu nggak juara, nggak dapat uh, juara, tapi nggak dapat mm. apresiasi soal uang. Mm -hmm. Tapi sampai dengan hari ini saya, saya sih bersyukur sih, bu. Jadi mm. masih masih ada fasilitas-fasilitas uh, uh, yang saya dapetin. Okay. Jadi orang masih ada ingat saya, oh ini Bu Imelda gitu. Okay. Jadi diperlakukan lebih dari yang lain dan menurut saya sih uh, that's is enough lah, nggak apa-apa oh. gitu. Ya, karena kan gini bu, kita tahu bersama bahwa fasilitas, ya kesehatan, perhatian terhadap atlet Indonesia, ya itu bukan jadi uh, berita uh, apa ya yang tidak terbuka itu terbuka, sangat-sangat terbatas. Bahkan pada tahun-tahun itu tidak seperti sekarang, kan? Bahkan banyak mereka yang telah mengharumkan nama bangsa Indonesia, ya, dengan piala-piala kemenangan itu, hidupnya sangat memprihatinkan. Ya. 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 Ada um, beberapa atlet yang begitu, iya, ya. betul. Saya sih sebetulnya sudah lama juga mem, 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 apa ya, mengusulkan, hmm. at least. Uh, ada untuk kesehatan. Mm -hmm. Walaupun sekarang sudah ada BPJS, bagus. Sih, yeah, ya. iya. Jadi maksud saya ada fasilitas yang didapat terutama untuk kesehatan. Mm -hmm. Karena saya nggak bisa membayangkan uh, jika seorang atlet yang sudah berprestasi tiba-tiba yeah. sakit dan dia tidak berdaya mm -hmm. karena nggak punya uang. Betul. Terus kemudian di tempat tidur dia cuma ketap, ketik gitu, nggak bisa yeah, bayar. Yeah, betul. Itu menyakitkan. Dan yeah. saya bersyukur karena... Uh, saya direkrut oleh Bank Indonesia Bu Itu hmm. bersyukur banget Itu pun iya. rancangan Tuhan Bu iya, iya. Jadi diminta untuk masuk ke Bank Indonesia hmm. Sampai sekarang Sehingga ketika saya operasi Ganti panggul lah, hmm. ganti lutut lah Servikalnya hmm. juga kena Itu saya free Bu Gak bayar hmm. Dan itu saya bersyukur sekali Terima oh, kasih itu, ke itu, Bank itu, Indonesia kan. ya. iya. Jadi uh, Waktu ibu direkrut dimasukkan ke Bank Indonesia, jadi ibu terhitung menjadi karyawan Bank ya. Indonesia. Ya. Itulah yang boleh dikata rasa syukur yang luar biasa ya. karena tidak semua mendapatkan seperti Betul. itu. Ya. ya, banyak yang kita lihat atlet-atlet itu ya yang hidupnya memprihatinkan, ya. apalagi ketika sakit gitu. Saya juga ada kenal dari dulu pelari, lalu dimasukkan ke. Jasa Marga hmm, seperti iya, itu ya. Iya. Jadi eh, harusnya memang pemerintah lebih memperhatikan lagi para atlet- atlet Indonesia yang telah mengharumkan nama bangsa Indonesia. Supaya apa? Supaya ketika kita ada yang terpanggil di antara anak-anak bangsa ini untuk menjadi eh, seorang atlet itu juga eh, apa ya terjamin dia merasa tenang iya, gitu loh. Iya. Iya. terjamin ketika nanti ada sakit atau apapun ada pemerintah yang memperhatikan. Jadi eh, seperti Bu email dan direkrut dari Bank Indonesia itu juga sebagai jalan yang kita apresiasi juga untuk mm -hmm. eh, pemerintah ya. Yeah. Luar biasa. Nah, eh kalau dalam pertandingan itu kan sebenarnya begini, kalau menang itu biasa sebenarnya. Iya. Tapi yang menjadi motivasi ibu dalam setiap pertandingan, yang menjadi kekuatan lah. Iya. Apa kira-kira? Hmm, jadi sih sebetulnya kalau bertanding individu, hmm. ya tentunya uh, memikirkan diri sendiri sih sudah enggak sih. Hmm. Itu jadi semuanya kan kita lakukan supaya uh, Siapapun itu, termasuk negara, hmm. termasuk orang tua, termasuk klub kita, hmm. itu tuh membayangkan mereka pasti bangga sama kita. Iya. Jadi, Jadi jiwa patriotik ada, itu, iya, itu ya iya. untuk mengharumkan nama iya. negara, hmm. terutama ya, tim. Yang, yang multi event, uh. itu kan seperti Asian Games, yeah. Olimpiade. Saya nggak yeah. sempat ikut Olimpiade, hmm. hanya Asian Games, Sea Games atau pertandingan berdua hmm. itu tuh uh, apa ya uh, pertandingannya itu kan untuk supaya merah putih berkibar ya. gitu itu semangatnya lebih sih ya. daripada kalau kita bertanding di individu. Di individu ya. Ya. Apalagi zaman dulu memang kita nggak dapat apa-apa bu kalau kalau nggak juara ya kita nggak dapat apa-apa. Oh gitu ya, ya. Makanya kan meskipun sudah masuk semifinal hmm. ya harus juara. Harus gitu. Juara baru dapat baru dapat nama bu, oh, dapat okay. nama bu nama baik kan. Nama baik. Bahkan final juga <laughs> kan final juara dua tuh kita gak dapat apa-apa dapat nama tapi nama nggak enak. <laughs> Misalnya, contoh Nora Perry, Jane Webster, juara champion, uh, mengalahkan Imelda, kan nggak enak, Bu. <laughs> uh, kalau zaman uh. sekarang itu, 8 uh, delapan besar, iya. quarter final, semifinal, itu juga sudah dapat, sudah dapat uang. uang, sehingga mungkin ya, kemungkinan uh. nggak semua atlet begitu, tapi hmm. mungkin ada merasakan "it's okay lah". Kan, udah dapat uang juga iya, gitu iya. karena mungkin itu juga ada pengaruhnya hmm. gitu dibanding kita harus juara iya, harus juara iya. lu nggak dapat apa-apa iya. gitu loh bu udah itu. capek semua iya, persiapan iya. tapi kalau nggak juara ya nggak dapat apa-apa gitu iya, ya iya iya nah saya yakin ya iya. uh, seorang Imelda Wiguna dan teman-teman yang lain dalam bertanding itu Menjaga tetap jiwa patriotik terhadap bangsa supaya merah putih berkibar. Saya yakin bahwa di hati setiap pemain, apapun agamanya, apapun sukunya, tidak pernah uh, merasa uh, saya ini agama Kristen, saya ini agama Islam, tidak berbicara lagi tentang perbedaan suku, perbedaan agama yang satu. Nama Indonesia harus harum, bendera merah putih harus berkibar. Nah, pernah nggak sih ibu sendiri rasakan atau ibu dapati bahwa ada pemain yang oh, saya mau mengharumkan nama agama saya. Ada nggak seperti itu? Hmm, pada zaman saya sih kita tuh akrab satu sama lain, tidak ada, ada. Me apa namanya lebih mendahulukan agamanya gak atau enggak ada. Gak Cuman ada. yang kita alami itu pada saat tahun 98. Mm. E, bertanding Uber Cup Thomas Cup di Hong Kong. Mm. Nah, tahun 98 kan tahu sendiri, iya. Indonesia. Betul. Nah, itu di situ tuh yang... ada ada semacam apa ya? Mm. E, merasa, "Loh, kita di sini nih bertanding bahkan di final tuh ketemu China loh." Mm. Lawan China, lawan Tiongkok. Kita mm. tuh mati-matian loh, Bu. Mm -hmm. Saya ingat Susi Susanti kan yang main yeah. waktu itu. Itu lawan Tiongkok itu wah begitu gitu-gitu loh. Mm. Tapi sementara keluarga kita yang di Indonesia itu yeah. di Cina-cinain lah, apain gitu. Itu yang uh, peristiwa ngomong. tahun 98 itu memang menorehkan sedih sejarah lho, yang buruk kalau bagi saya ingat-ingat itu yeah. sedih. Kenapa? Mm. Kenapa musibah begitu yeah. gitu loh. Jadi uh, ya sebaiknya sih kita sama-sama lahir di sini, yeah. ya hidup di sini kita nggak ada pikiran yang lain, bu. Yeah. ya, ya memang orang Indonesia kita yeah. kan, bu. <laughs> nah ini uh, buat kita semua dari suku apapun, apapun agamanya, seorang pahlawan di bidang olahraga, ya uh, bidang atlet seperti Ibu Imelda Wiguna dan tim-tim yang lain tidak pernah berpikir untuk mereka berjuang untuk satu agama, satu golongan yang mereka pikirkan bendera merah putih harus berkibar. Mereka membawa nama bangsa Indonesia untuk mengharumkan nama bangsa. Nah, ini kita harus belajar. Mari kita ya tidak membuat agama itu menjadi permusuhan, alat permusuhan dan tahun 98 itu adalah tahun yang buruk tahun yang suram, masa-masa suram untuk bangsa kita. Karena di masa-masa itulah ya, ada yang disebut uh, Cina lah, ada yang uh, disebut uh, uh, macam-macam Kristen lah, ya, Yahudi lah, segala macam gitu ya. Padahal kita bangsa Indonesia, kita satu bangsa. Uh, para atlet kita juga ya, Kebetulan agak lumayan uh, menoreh sejarah dari suku apa dari bangsa uh, Tionghoa, Tionghoa yeah. ya yang ada di Indonesia ya untuk uh, apa namanya bertanding membawa nama bangsa Indonesia mereka tidak pernah ada pikiran bahwa mereka itu bertanding untuk Tionghoa nggak ada gitu mereka bertanding atas nama Indonesia lawan kita dari Tiongkok ya, Iya justru lawannya Tiongkok gitu ya mengharumkan apa nama Indonesia mereka berjuang mati-matian pokoknya Indonesia harus harum namanya bendera Indonesia merah putih harus berkibar nah semangat ini yang harus ada di bangsa ini Jangan karena perbedaan agama kita membuli satu dengan yang lain. Jangan karena perbedaan agama kita menghancurkan, kita menekan. Jangan karena perbedaan agama lalu kita eh, menghina, saling menghinakan, tidak boleh. Kita bangsa Indonesia, kita harus mengharumkan nama bangsa Indonesia. Apapun agamanya, mari kita beragama dengan baik. Ya, Tidak ada saling pemaksaan, jadi jangan juga saling menghina satu dengan yang lain. Ya agamamu agamamu agamaku agamaku ya uh, supaya banyak orang mengikuti agama kita kita harus berbuat yang terbaik bersikap yang baik berkata-kata yang baik saling menghargai satu dengan yang lain. Nah uh, perbedaan atlet ibu yang dulu dengan yang sekarang kira-kira yang ibu bisa itu perbedaannya? Iya. Yeah. Uh... Kalau saya bicara, Apakah fasilitas atau ya, apa? Iya, silahkan. Kalau saya bicara bukan karena ngiri ya bu ya, yeah. tapi dalam kenyataannya dan yeah. kita nggak ngiri sih, karena itu perkembangan zaman mm -hmm. kan. Sekarang ini zaman uh, apa ya? Orang tuh untuk iklan-iklan kan, mm -hmm. sehingga uh, dari iklan-iklan itu anak-anak ini bisa mendapatkan kontrakan dan yang lain-lainnya, yeah. sehingga uang yang diterima tentunya yang anak-anak yang berprestasi itu jauh lebih jauh. besar daripada kita dan. Uh, hadiah hadiahnya juga jauh lebih besar itu cuman uh, apa ya ya saya sih berharap dengan hadiah yang seperti itu harusnya nih iya. harusnya tuh lebih semangat. Lebih semangat iya. lagi, lebih iya. bekerja keras iya. lagi, lebih disiplin iya. lagi ya. Dan karena kan karena fasilitas yang ada sekarang ini juga perkembangan zaman, saya justru merasa kasihan mm -hmm. dengan atlet-atlet sekarang karena artinya uh, 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 fasilitas apa, lengkap. Pencobaannya tuh lebih gede kan. Uh. Mereka harus bisa menguasai diri, hmm. terutama HP. Iya. Atlet-Atlet di klub kami itu sudah dilarang jam 10 malam itu sudah semuanya nggak boleh pegang HP, hmm. Udah disita lah gitu ya. Tapi anak-anak sekarang kan punya duit bu, hmm. bisa bisa beli lagi lah gitu. Hmm. Nah jadi maksud saya perbedaannya tuh seperti itu. Jadi zaman dulu kita nggak uh, uh, ada duit bu, hmm. jadi nggak uh, punya motor pun nggak punya. Iya. Ya kalau anak-anak sekarang kan baru masuk pelatnas juga sudah dapat kontrakan. Jadi anak-anak kecil itu udah pada punya mobil bu, oh. dan itu tantangan buat dia kan iya, iya. harus bisa menguasai diri mm, gitu mm, mm, mm. bahwa latihan itu nggak boleh pergi kemana-mana. Jadi okay. zaman dulu uh, kita nggak punya mobil, nggak punya motor, mm. uh, TV pun satu di ruang tamu gitu. Jadi kalau Jadi, mau nonton, nonton bareng-bareng ah, ya ah. kan di situ nggak mm. ada AC, yeah. ya, kipas angin pun beli sendiri zaman yeah. dulu. Uh, untuk pergi ke holce dari tempat kita ini uh, asrama, hmm. ya jalan kaki itu. Hmm. Nah, jadi memang kalau dilihat sih perjuangannya dulu luar biasa, yeah. uh, lebih berat lah. Lebih berat. Naik pesawat bu, hmm. kita tentunya karena PPS nggak punya uang, jadi cari pesawat yang paling murah bu. <laughs> kecil, banget, bu. <laughs> kecil banget bu, kecil banget ini mepet gini bu. Padahal kalau ke Eropa kan jauh yeah. banget bu, uh. waktu itu belum. Belum, belum ada larangan ngerokok kan Bu. Ya. Waduh itu di dalam pesawat itu telas. Udah saya, kecil Bu. ngerokok Nggak boleh buka jendela ya. lagi Bu ya kan. <laughs> Jadi sampai kalau kita tur ke Eropa. Ke Amerika tempat uh. yang jauh-jauh. Nggak -jauh, kepain pulang uh. saya Bu. Ya Zaman sekarang uh. nih Bu ya. Atit-atit kita bertanding kemana-mana tuh. Tahu nggak Bu. Itu tuh. Naiknya bisnis kelas. Ya, ya, bisnis kelas ya. Luar biasa, Luar biasa itu. Biasa ya. Ya, jadi jadi ya. kalau kalau zaman dulu turun dari pesawat pegel-pegel banget mati -mati ya mati karena <laughs> dan aku. dulu kalau kalah bu huh. itu pengurus kita huh. eh, lu, lu uang masih ada berapa sisa uang lu beli kapas katanya buat, buat tutup telinga. <laughs> <laughs> jadi dulu kalau kalah ini huh. huh. begitu pintu pesawat dibuka hmm. itu dorong-dorongan lu dulu, lu dulu. <laughs> Kalau sekarang kok kayaknya kalau kalah tenang-tenang iya, aja Iya ya Aduh, Zaman dulu tuh malu ya, Takut uh, ya macam-macam iya. sih Jadi Memang uh, zaman dulu itu Mentalnya itu Aduh. kuat Terus juga perjuangannya Memang kadang-kadang Fasilitas itu uh, Kalau tidak dipergunakan dengan baik Itu menjebak uh, Iya menjebak yeah. Yeah. Semua sekarang tinggal di jari Ibu gitu kadang-kadang juga anak-anak di rumah kan kita udah sita handphonenya kan yeah, <laughs> dia masih itu ya iya. gitu Belum kita melindungi ada judi online iya. waduh Tau itu bahaya iya. bu iya, ya hmm. ada hmm. yang atlet juga hmm. kedapatan begitu <laughs> <laughs> saya dengar sih gitu sih ada ya makanya kan dari hmm. dari Jepang sudah ada tuh yang dikena hmm. sanksi kan dari iya. negaranya ada iya, ya. Ya. jadi emang kalau sudah diberikan fasilitas yang cukup harus menghargai fasilitas ya. itu dan juga tujuannya apa bertanding untuk menang mengharumkan nama bangsa ya supaya apa supaya semua fasilitas penghargaan-penghargaan yang diberikan itu juga dibalas dengan perjuangan ya. begitu memang kalau menang itu biasa tetapi dari kita dituntut apa perjuangan. Kita harus berjuang. Nah, itu yang dimiliki dan yang kita belajar dari seorang Ibu Imelda Wiguna. Nah. Bertemu dengan Bapak di mana sih? Eh, hey. <laughs> jadi kepo nih. <laughs> uh, suami saya tuh adiknya Pak Rudi. Mm -hmm. uh, jadi uh, Uh, kakaknya hmm. itu tuh juga main bulu tangkis oh. Utami Dewi. Okay. Nah itu kan berarti kan sama-sama saya iyi, kan iyi. usianya sama gitu. Hmm. Jadi saya dengan suami tuh saya lebih tua bu. Hmm. Gitu apa sih zaman artinya berondong apa? <laughs> 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 ya awalnya uh. sih biasa-biasa saja ya bu ya. Cuman tersno jalaran saking kulino karena uh. tiap hari ketemu bukan karena cakep bu yeah. nggak ada pilihan lain <laughs> <laughs> jadi <dengan itu> <laughs> <laughs> jadi uh, dia kan suka uh, ke tempat kakaknya mm -hmm. kan ada saya juga yeah. Yeah. ya gitulah jadi uh, ketemunya di situ sih bu oke 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 jadi adiknya dari pak yeah, Rudi Hartono ya yeah. yeah. yeah itu sangkin sayangnya tuh Pak Rudi Hartono tuh sama Ibu Imelda <rimet> makanya sampai adiknya juga <triek> dikasih sama Ibu Imelda <las> karena ya itu <triken mahdollisimu> Pak Rudi sejak awal melihat yeah, che... ini orang luar biasa semangatnya jadi harus dipilih gitu ya <bumps llores> makanya indah loh hidup orang yang ya Amin menyerah kepada yeah. Tuhan dan berjuang bagian kita yeah. berjuang tapi bagian Tuhan adalah merancang jalan-jalan seseorang. Amin. Ya, nah lihat, nah tadi kan udah ketemu dengan eh, cerita mm. ketemu dengan bapak ya uh -huh. yang membuat. Ibu email tuh jatuh cinta sama bapak apa sih? Oh, pengen tahu deh. Nomor satu karena cakep dong bu. <laughs> Cuman awalnya karena memang lebih muda, lebih jadi muda. Uh, awalnya sih. Jadi gak, emang email Dawi itu cari yang lebih muda. Enggak <laughs> sih? Awalnya karena lebih muda kan saya nggak nggak punya pikiran gitu. Loh. Uh -huh. Jadi. Uh, tapi dia dulu yang nasir gue. Oh gitu ya. <laughs> eh yang oh, zaman dulu beda, Bu, ya. Yeah. Kalau zaman sekarang perempuan itu harus lebih aktif. Kalau yeah. zaman dulu biar kita eh. udah suka harus nyimpan di dalam hati, <laughs> tunggu dulu gitu ya. Jadi harus dia itu yeah, dulu dong iya gitu sih. ya. Iya. Yeah. Jadi Pokoknya, orangnya tuh ini meskipun lebih muda tapi kelihatan tanggung jawab. Oh, gitu dan ada wibawa. Oke. Okay, okay, <laughs> Jadi okay. saya tuh uh, justru sih suka takut gitu sama dia juga sih Bu. Mm. Jadi takut ya, ya. <laughs> takut ya karena oh, padahal biasa berjuang <laughs> nih ya. <Mungkupongnya, laughs> harus menang. Eh takut <laughs> juga deh. Orangnya tegas banget yeah. soalnya. Oke, okay, gitu kan, oke. Okay. Ya. Jadi jadi ya. Bapak tegas banget ya. Iya. Mm. iya sih. Sampai mm. kita punya anak pun kalau masalah kedisiplinan itu dia yang pegang. Mm. Mamanya enggak. Oh, <laughs> gitu ya. Mamanya suka toleransi. Oh luar biasa yeah, yeah. tegas luar biasa padahal ibu kan sebenarnya kan di dalam pertandingan itu kan tegas juga yeah, yeah. harus tapi bapak yeah, lebih tegas iya yeah, sih kalau lebih tegas ibu Imelda lebih agak uh, yeah, yeah. kalau tegas waduh bisa ini. dan baik kan bu makanya kan kita harus hormat sama dia kan baik kalau suami gak baik ngapain dihormati <laughs> luar biasa <laughs> Aduh, berarti luar biasa nih bapak baiknya dulu ya sampai aduh. Nah dari bapak itu yang paling berkesan dalam kehidupan sehari-hari selain bapak tegas baik orangnya. Bapak kan sudah, iya udah nggak ada, gak ada ya, pinter bu, Pinter ya. Dia ya, punya keistimewaan untuk hmm. uh, namanya photographic memori. Oh. Jadi kalau udah lihat apa gitu tuh hmm. akan inget terus. Oh. Jadi, luar biasa ya. ya. Karena ya ya karena pinter juga gitu hmm. ya. Jadi uh, apa salah satu yang membuat anak-anak kita itu juga respect hmm. Hmm. ke papanya. Iya luar biasa iya. luar biasa. <laughs> uh, Ibu anak-anak berapa? Dua Dua yeah. Laki Dua-duanya laki Dua-duanya laki Ibu, Dua yeah. laki. ibu yeah. yang paling cantik Yes hmm. Emang musti <laughs> Yang paling cantik Dan yeah. terus begitu Nah Sudah menikah? Sudah menikah Dua -dua? Yang pertama hmm. Yang kedua Kalau nggak tahun ini akhir Tahun depan Oh tahun depan Iya yeah. Cucu udah iya. berapa ibu? Ya, cucu dua, laki-laki ah, juga bu. Laki-laki juga. <laughs> Wah, <laughs> ini nih, jadi oma yang paling cantik deh. Nah, iya. uh, bapak meninggal tahu dipanggil Tuhan tahun? Tahun lalu. Tahun lalu ya. Agustus, hmm. iya. Cukup lama bapak sakit? Eh, uh, dua setengah tahun. Dua setengah tahun. Iya. Stroke, stroke ya. Iya. Tapi ibu mendampingi. Mm, iya sih. Iya. Hmm. Yeah. Oke okay. Bapak seorang yang Pinter di mata Ibu Imelda Seorang yang tegas Juga seorang yang Baik Itulah pasangan hidup Seorang Pemenang yang punya karakter Seorang pemenang Maka saya yakin lengkap banget Anugerah Tuhan berlaku Dalam hidup Imel, Ibu Amin. Imelda Dan juga keluarganya Nah Uh, se kapan Ibu terpanggil? Karena kita tahu bersama Ibu Imelda ini juga melayani ya. Kapan Ibu terpanggil untuk melayani? Ya, mulai terpanggilnya itu tahun 81. Tahun 81 iya. sudah cukup iya. lama juga. Jadi uh, saat menik sudah menikah. Uh -uh. Ya. Jadi sebenarnya sih Panggilan kan udah lama ya bu mm -hmm. ya, mm -hmm. mengalami Asian Games yang sakit mm -hmm. tapi bisa juara yeah. itu prosesnya sih udah yeah. lama. Tapi waktu masa sakit itulah betul-betul itu -betul yeah, merasakan bahwa bisa menang itu pasti Tuhan lah yeah. kan? itu ya. Yeah. Di situ mulai timbul ini apa kerinduan dan saya bersyukur mm. pada saat itu tuh ada hamba Tuhan yang yang mengalami masalah mm. karena karena imannya sehingga harus di penjara hmm. dan setelah keluar dari penjara luar biasa hmm. uh, uh, dan saya ikutin dia hmm. jadi uh, uh, apa memang belum saya nggak ikut uh, sekolah bu hmm. tapi hmm. Uh, dipimpin oleh beliau hmm. dari apa ya dari sekolahnya beliau sih hmm. itu itu yang membuat kita tuh uh, punya prinsip iman yang kuat dan mudah-mudahan tetap kuat bu ya, jadi dari situ tuh beliau itu yang menuntun saya hmm. harus melayani hmm. itu dipaksa harus, harus melayani dipaksa, ya harus saat melayani. saat awal sih saya ngomong beda beda kan pelayanan Tuhan itu hmm. saya nggak bisa itu hmm. kan nanti saya uh, mungkin konseling aja deh hmm. gitu tapi dia selalu memaksa untuk hmm. uh, bisa akhirnya nanti khotbah gitu gitu hmm. sih Bu ya. jadi beliaulah yang uh, sungguh berjasa dalam hidup ya. ibu secara rohani ya, ya. boleh tahu pendetanya siapa pak, pak Yusuf Roni pak Yusuf Roni iya kiranya pak Yusuf Roni juga bisa melihat ini ya bahwa pak Yusuf Roni sangat berjasa di dalam kehidupan ibu Imelda yang terus menyemangati supaya ibu Imelda tetap melayani Tuhan Tuhan kiranya memberkati ya eh, hambanya keluarganya dan inilah hasil dari <laughs> ya buah pelayanan Pak Yusuf Roni ya, oke, okay. Ibu, Ibu nih gerejanya dari mana sih sebenarnya? <tuh> uh, saya terdaftar di GKI Panglima Polim. GKI. Iya. Nah, Sampai sekarang pun masih gitu. Terdaftar di GKI Panglima iya. Polim. Tapi Ibu Imelda ini melayani di berbagai gereja. Iya. Ya. Iya. Uh, Ibu Imelda ini sering disebut dengan evangelis. Iya karena ibu nggak pendeta betul ya nggak pendeta nggak bergelar ya pendeta tapi melayani di hampir semua kalangan gereja mau gereja karismatik gereja pentakosta gereja semua gereja aktif melayani nah ada nggak pertentangan karena kita tahu kan ibu dari gereja GKI ada nggak pertentangan dari GKI terhadap Pelayanan kegiatan pelayanan ibu ini kok jemaat di GKI tapi ya. melayanannya kemana-mana pendeta <laughs> <dan dimana> pendeta. <laughs> Makanya kan saya nggak mau jadi pendeta di sana mm -hmm. karena kalau pendeta GKI uh, punya aturan ya bu ya nggak mm -hmm. bisa sembarangan uh, artinya pelayanan di mana-mana. Mm -hmm. gitu. Jadi uh, pertentangan nggak mm -hmm. ada sih selama ini uh, tentu. Gereja ini punya prinsip seperti ini, gereja hmm. ini prinsipnya yang, la yang lain. Saya bukannya uh, uh, apa ya uh, plin plan gitu sih. Hmm. Kalau ada yang nggak nggak cocok dengan Alkitab, hmm. uh, ya saya harus bicara okay. itu sih. Jadi kan, ibu berani bicara? Oh ya bicara saja. Iya hmm. kan nanti Tuhan yang bicara juga. Nggak <laughs> <laughs> membedakan cuman saya pikir uh, uh, apa ya sesuai dengan Ayat Firman Tuhan dan mm, mm, mm. saya bersyukur dengan suami dan kedua anak saya mm. itu tuh uh, uh, kita sering-sering kumpul gitu kan sharing mm. jadi sharing Firman iya juga. iya jadi anak-anak mm. kita juga terdidiknya seperti itu amin luar biasa ya? Ya, jadi jangan menghakimi uh -huh. siapapun juga karena karena yang menentukan itu Tuhan uh -huh. gitu kan Amen. apakah si itu nggak masuk ner uh, surga gara-gara hmm. ini melakukan ini jangan mm. ya itu urusan Tuhan kan yeah kita jangan begitu tapi hmm. kita punya prinsip sendiri yang ada di Alkitab okay. gitu. Luar biasa. Ya, puji Tuhan sih Bu. Memang keluarga kalau memberikan hidupnya untuk hmm. juga sharing kumpul sama-sama ya, iya, membahas firman Tuhan dalam persekutuan hmm. itu penting. Ya. Jadi iman itu terarah Betul. gitu ya. Anak-anak uh -huh. juga uh, uh, sekarang ini kan uh, pelayanan di komsel-komsel gitu hmm. kan. Jadi ya samalah itu hmm. hati kita tuh sama. Gitu. Luar lihat lihat memang bukan nyombongin sih ya Bu hmm. ya, tapi maksudnya anak-anak itu pasti ngelihat orang tuanya. Iya, itu Bu, betul. Orang tuanya memang mengabdikan iya. hidupnya juga untuk Tuhan, maka anak-anak juga akan menjadi, melihat contoh yang baik ini, ya. Nah, bagaimana mengatur keseimbangan antara pelayanan. Ibu masih aktif kan di Pelatnas ya, Mat, uh, di, bukan di pelatnas, di klub. Uh, di, klub ya, ya. di klub ya, jaya raya. Uh -uh. Jadi, saya bersyukur juga karena uh, firman Tuhan itu selalu terjadi dalam hidup kita. Uh -huh. Tuhan bilang, "Gak akan pernah turun selalu naik, naik amin, gak amin. pernah jadi ekor, selalu jadi kepala." Uh -huh. Jadi, saya bersyukur setelah jadi atlet, saya jadi pelatih, uh -huh. kemudian juga uh, menangani di pelatnas dan juga kemudian melatih di klub juga. Uh -huh. Dan sekarang, saya menjadi ketua harian di klub Jaya Raya. Oh. Dan jadi itu, ketua harian ya. Iya, itu menurut saya sih ya nggak pernah jadi ekor. Luar Selalu raya. jadi kepala. Amen, Meskipun amen. usia sudah 70, Bu. Ih, gak kelihatan <laughs> ya, ya. kan gak pernah turun kan. <laughs> Masih seperti 50-an. <laughs> iya. Makanya buat jemaat Tuhan yang yang usianya sudah banyak mm -hmm. gitu kan jangan ngeluh, jangan mm -hmm. ah gak bisa ini jangan mm -hmm. ya. Kan Tuhan udah bilang begitu. Yeah banyak hal yang bisa kita lakukan asal kita mau aja kemampuan ah, Tuhan iya, betul. berikan Amin mm -hmm. yeah. jadi e, ibu dalam e, apa menyeimbangkan mm. antara pelayanan dengan kegiatan yeah. yang banyak itu kegiatannya kalau lagi banyak kegiatan itu luar biasa padat loh itu Sebelum pandemi saya merasa kewalahan sih sebetulnya. Mm -hmm. Karena saya orangnya senang stir sendiri lagi. Mm. Sampai sekarang nah makanya ibu-ibu jangan merasa ah udah tua jangan. Saya usia 70 tahun kalau lagi nggak ada sopir, saya setir sendiri, Bu. Wow, 70 jadi, tahun masih setir iya, sendiri. Setir sendiri, <laughs> ya kan. jadi Kemana-mana sendiri, loh. <laughs> Kalau melayani di sini, datang sendiri. <laughs> jadi. Kayak tadi tuh, tiba-tiba udah naik aja. <laughs> saya pikir-pikir, ini bisa <laughs> naik ke atas dari mana, gitu. Ide-nya itu hmm, banyak iya banget. <laughs> Kalau hmm. kita nyerah, artinya ah, capek dan hmm. ya nggak bisa, ya. gitu ya. Jadi, Ya tetap tetap semangat karena uh, pasti kalau kita semangat Tuhan tetap mau pakai kita. Amin Amin. Jadi uh, dipakai Tuhan itu ndak ada yang terlalu tua asal tetap mau, Amen. tetap semangat pasti Tuhan terus akan hmm. mengangkat iya. tidak pernah jadi ekor tetapi jadi iya. kepala. Jadi nah. ngatur jadwalnya itu tuh hmm. saya. Di rumah tuh sudah bikin ini kan, sudah bikin jadwal hmm, itu. Ada skedulnya ya. Ada ini hari ini apa-apa-apa. Hmm. Apa. Jadi anak-anak tuh uh, biasa suka ngeliat gitu hmm. kan. Hmm. Oh, mama hari ini lagi di sini loh, iya. lagi di sini gitu. Hmm. Jadi sudah ada itu sih. Oke. Okay. Iya bu. Jadi ya. bisa diatur semua Betul. ya. Betul. Iya. Luar biasa. Nah, uh, di usia 70 masih aktif dalam pekerjaan, masih aktif dalam melayani, masih bersemangat. Ada nggak keinginan ibu sih? Ah, pengen nikah lagi deh. <San> <San> masih cantik loh. <San> Kayaknya nggak ada deh bu. Nggak ada ya ntar bingung lagi kalau masuk surga yang mana suami gue <gulis> <tid> Enggak bu banyak lo sekarang ibu-ibu <gulis> oh di usia yang sudah uh, apa namanya yang sudah lanjut juga masih saya punya kenalan seperti itu masih masih merindukan uh, untuk mau menikah lagi gitu <tid> Jadi enggak ya? Enggak bu, meskipun ya? banyak dikasih iklan-iklan bu, banyak dikasih iklan yeah. juga ya. Aduh. Kenapa kira-kira? Um, enggak tahu ya bu ya. Saya enggak pernah hmm. main Facebook, enggak pernah hmm. itu. Tapi enggak tahu kok <laughs> <Dapat> gitu. sih. <laughs> Tapi ya buat kuyonan aja sih bu. <laughs> iya, ini ini kita bicara ini bukan apa bu ya. supaya juga. Uh, orang tahu ya, pemirsa tahu dan juga ini menjadi uh, pembelajaran juga buat uh, para wanita yang lain gitu iya, loh iya. ya bahwa kalau kita sudah usia ya Tuhan sudah berkati selama ini mengabdikan hidup untuk Tuhan ya tidak lagi memikirkan seperti Ibu Imelda. Padahal saya yakin lah, ya teman-temannya Ibu Imelda, oh dari sendiri, ya ada ini, ada, iya, ya, memang masih, ada bu, iya masih pasti jalan. Ibu Imelda ya cantik, pinter, masih aktif, ya terus melayani lagi. Saya yakin banyak tuh diakui sama Ibu Imelda. Tapi kayaknya hati Ibu Imelda tidak tergoyahkan. Nanti di sorga bingung yang mana laki gua gitu ya. Kasihan. <tik> <tik> biasa. Berarti Ibu Imelda ini seorang yang setia. Cinta seti. mati, Bu. Oh, cinta mati. <tik> <tik> yeah. Suami saya baik banget sih. nggak pernah menyakiti hati saya. Jadi pemirsa yang pria-pria para suami Hmm. harus mengasihi istri jangan suka hat sakiti hati istrimu yeah, iya sih hmm. yeah. <laughs> <laughs> supaya nanti ketika yeah. pergi yeah. tidak diganti yeah. gitu ya <laughs> biar bagaimanapun kan seorang wanita yang merasa uh, sangat mencintai suaminya tidak akan pernah menggantikan tidak akan pernah yeah. ma mampu tidak akan pernah di pikirannya untuk menggantikan suami yang dikasihinya iya. setia mm. sampai maut memisah. Amin. Itu yang dialami Aha. oleh seorang Imelda Wiguna yang sangat berprestasi menorehkan banyak prestasi bagi bangsa kita dalam uh, atlet uh, badminton bulu tangkis ya gitu dan itu membuat beliau kalau saya melihat ya Ibu Imelda Wiguna ini seorang yang sangat rendah hati. Bukti dari kerendahan hatinya, apa mengabdikan hidup untuk Tuhan? Itu bukti hmm. kerendahan hati. Orang yang mengakui Tuhan yang uh, luar biasa dalam membimbing hidupnya, maka dia mengabdikan hidupnya untuk Tuhan. Itu tanda syukur, tanda dia merendahkan hati. Nah, Ibu, adakah ayat firman Tuhan yang sangat? apa ya eh, membuat hati ibu semangat eh, membuat hati ibu selalu bersyukur ada nggak firman Tuhan yang sangat indah yang menjadi pegangan ibu dalam hidup tentang rancangan Tuhan ah, sih ah. Ya. ibu kan udah buka hal -hal kita, ah, ah. ada ibu yang mau ya. bicarakan silahkan ya, rancangan Tuhan yang tertulis di Yesaya pasal 14 mm -hmm. ayatnya yang ke 24 dan 27, mm. di situ dikatakan Tuhan semesta alam telah bersumpah, firman-nya, mm. sesungguhnya seperti yang ku maksud, demikian akan terjadi, mm. dan seperti yang kurancang, demikian akan terlaksana. Amen. Jadi artinya mm. rancangan Tuhan itu kan pasti terjadi, bu. Mm -hmm. ya, janji Tuhan juga pasti terjadi, Amen. terlaksana. Dan di sini juga dikatakan ayat 27. Tuhan semesta alam telah merancang. Siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung. Siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Hmm. Sebabnya mungkin buat pemirsa yang pada saat ini mendengarkan siaran ini, hmm. saya juga ingin sampaikan bahwa rancangan Tuhan itu nggak pernah gagal. Amin. ya selalu terjadi dan pasti terjadi. Amin. Tetapi kalau Tuhan merancang, bukan berarti kita nggak berusaha. Hmm. Jadi. Tuhan uh, turun tangan, kita hmm. angkat tangan. Hmm. Jadi harus ada titik temu seperti ya, itu. Jadi rancangan Bitu. Tuhan itu harus kita tanggapi dengan maksimal apa yang kita dari diri kita kita berbuat untuk uh, masuk dalam rancangan betul. Tuhan itu ya? Iya bu, betul. Okay. Tuhan udah kasih nih, hmm. kamu mau ini nggak? Kan hmm. kita harus hmm. bertindak juga iya. untuk ngambil bu. Iya. Dan saya bersyukur juga. Uh, uh, Memang selain di dalam bulu tangkis setelah saya bertobat itu kan banyak juga struggle, mengalami mm -hmm. begitu banyak masalah jatuh bangun luar mm -hmm. biasa bu. Mm -hmm. Tapi rancangan Tuhan ini loh yang saya pegang, mm -hmm. ya, selalu pasti berhasil. Amen. Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya Amen. dan pasti terjadi bu. Amen. Amen. Ya luar biasa bu saya mengalaminya. Mm -hmm. ya, jadi nggak pernah mimpi juga background kita, background suami saya dan saya juga. Kita nggak pernah ada yang namanya dokter bu, mm -mm. tapi anak saya dua-duanya jadi dokter. Oh ya, Jadi itu itu yang buat saya itu bukan sombong, tetapi mm. saya ingin sampaikan itulah rancangan Tuhan. nggak pernah terpikirkan amen. banyak hal yang terjadi dalam hidup saya, nggak pernah saya pikirkan dan itu terjadi. Mm. Tidak pernah terpikirkan, tetapi itu yang terjadi satu, ya. Ibu Imelda tidak pernah berpikir akan menjadi seorang atlet yang terkenal, ya, atlet yang uh, sudah menorehkan sejarah yang baik dengan kemenangan kemenangannya, ya, menjadi seorang legend, ya, ya dalam bulu tangkis, ya, untuk Indonesia tidak pernah terpikirkan. Bahkan, kalau dari awal tadi disampaikan, berulang kali tidak terpilih, tetapi menjadi seorang yang luar biasa. Lalu, dengan anak-anak juga tidak ada di keluarga yang pernah ada sejarah, ada dokter, tetapi dua-dua anaknya menjadi dokter. Itu betul-betul rancangan Tuhan yang indah dan lewat seorang email wiguna, Mustika email Dawiguna wiguna, maka seluruh keluarganya diselamatkan. Amin. Jadi keluarga itu akhirnya ikut Kristen? Iya. Tadi jangan kita bikin ya. Uh -huh. Iya. Jadi ya satu persatu sih, Bu. Mm -hmm. Iya. E, ada yang Katolik gitu-gitu mm -hmm. kan, tapi semua yang yang apa yang tadinya di Konghucu, mm -hmm. semua sekarang tuh udah sudah ini. Ibu menjadi yang sulung yeah. yang terdepan. Yeah terdepan dalam prestasi, terdepan dalam iman, dalam penyertaan Tuhan. Amin. Jadi luar biasa. Ingat, andalkan Tuhan dalam segala. Amin. Semangat. Jangan pernah loyo, jangan pernah menyerah. <tuh> Kalau Tuhan di pihak kita, yang berapa kali saya dengar dari yeah. Bu email dah itu kalau Tuhan di pihak kita siapa yang menjadi lawan kita mm -hmm. jadi kita bahkan diacuhkan dikucilkan tidak dihargai tidak dihormati jangan pernah patah semangat karena penghormatan itu datang dari Tuhan Amen. Tuhan yang mengangkat seseorang dan Tuhan juga yang menjatuhkan seseorang mm -hmm. ingat tadi ada partnernya itu secara hitung-hitungan di atas kertas dia Luar biasa, tetapi setelah itu ya berpisah dengan ibu. Imelda tidak menorehkan sejarah, tidak menorehkan kemenangan, karena sepintar-pintarnya seseorang. Kalau dia tidak menundukkan diri kepada Tuhan dan kalau dia sombong, ya tidak mau merendah. Itu orang yang sombong pasti akan jatuh. Hmm. Kita belajar banyak hal dari seorang Imelda Wiguna. Semangatnya, jiwa patriotiknya, dan kerendahan hatinya. ya Dan terus aktif berkarya. Baik di dalam perbuli tangkisan Indonesia maupun di dalam pelayanan. Nah, yang terakhir Ibu, ini kita udah masuk sesi terakhir sebelum nanti ditutup ya. Uh, pernah nggak sih selama ibu dalam bertanding dulu, ada nggak negara yang menawarkan untuk ibu masuk jadi warga negaranya? gitu? Uh, Karena tahu kan di Indonesia pada zaman itu kan, aduh minim sekali iya. semua fasilitasnya tunjangan, semuanya yang apa yang didapatkan itu minim banget dulu waktu masih jadi pemain sih ada uh, yang dari Taiwan mm. gitu jadi ketuanya itu tuh ngomong jadi anak saya saja mm. gitu jadi cuman kan kita mana pernah punya pikiran begitu Bu mm -hmm. jadi uh, tawaran melatih mm -hmm. ada juga cuman uh, saya nggak 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 kritik yang anak teman-teman kita tuh yang melatih di luar negeri ya hmm. karena itu kan mereka punya prinsip sendiri iya, tapi iya. buat saya tuh nggak ada pikiran sih nggak hmm. ada pikiran untuk ke luar negeri gitu iya, gak ada iya. sih. oke Lu, luar biasa <laughs> ya ada tawaran sekalipun minim yang beliau terima tapi ada ta ketika ada tawaran tetap bahwa iya. saya bangsa Indonesia saya berkarya untuk bangsa saya ini jiwa patriotik yang luar biasa ini. Patut kita acungi jempol ya. Luar biasa. Nah, ini sesi akhir Ibu Imelda. Apa yang Ibu harapkan satu untuk mereka-mereka uh, yang jadi atlet sekarang yang muda-muda supaya bisa juga menorehkan sejarah menjadi seorang legenda seperti Imelda Wiguna. Lalu yang kedua bagi orang-orang uh, Kristen dalam hal iman, ya yang ibu harapkan tentu ibu dapat banyak melihat ibu udah uh, kemana-mana dan saya lihat seorang Imelda Wiguna itu adalah orang yang dewasa ya baik itu dalam uh, sebagai seorang individu sebagai seorang pemenang ya yang punya jiwa pejuang maupun dalam hal kerohanian kalau saya lihat ibu itu menyampaikan firman Tuhan itu secara sederhana mengupasnya tetapi di sana saya dapat melihat kematangan jiwa kematangan rohani karena mungkin sudah banyak perjalanan hidup ya yang ditempuh gitu. Harapan Ibu satu buat atlet-atlet yang muda sekarang ini. Kedua buat kekristenan dan yang ketiga buat para wanita. Ya. Buat para atlet sih artinya eh, kalau sudah memilih hmm. ya menjadi atlet dan kemudian sudah punya mimpi untuk menjadi juara. Yang pertama tuh harus fokus. Fokus. Fokus itu penting sekali hmm. karena ketika kita fokus kita nggak mikirin yang lain-lain. Hmm. Jadi harus bisa jadi manajer untuk dirinya sendiri. Yeah. Ngatur makannya, ngatur istirahatnya, hmm. latihannya, hmm. semangatnya, hmm. dan terus apa meningkatkan uh, apa meningkatkan kemampuan. Jadi okay. kalau fokus itu harus seperti itu. Hmm. Jadi atlet-atlet yang sekarang ini hmm, apa uh, berprestasi karena mereka fokus, hmm. itu nggak mikirin yang lain. Banyak sekali tantangan yang tadi saya sebut untuk atlet-atlet sekarang. Hmm. Tapi kalau fokus tentu uh, akan mendisiplinkan dirinya. Yeah. Jadi punya ngatur lah, manajer jadi yeah. manajer sendiri. Uh, uh, percuma mau ibu-ibu atau bapak asrama. Yang ngatur nggak mungkin bisa, tapi mm. harus keluar dari diri sendiri karena harus fokus. Yeah. Kan waktunya sudah terbuang, mm -hmm. ya sudah e, ibaratnya banyak yang nggak sekolah ya. Yeah. Meskipun di klub kami ada sekolahnya harus mm -hmm. sekolah, tapi ada beberapa klub kan yang nggak ada sekolahnya sehingga akhirnya nggak e, sekolah gitu yeah. kan. Terus kalau nggak sekolah nggak bergaul juga. Mm -hmm. Masa depannya bagaimana? Yeah. Itu jadi kan nggak selalu semuanya jadi juara. Yeah. Makanya kan. Uh, wasting time, Betul. udah udah waktu udah terbuang begitu Mengorban banyak. Mengorbankan banyak hal, iya, tapi bergaul. tidak jadi apa-apa iya, juga. Kan? Gitu ya? kan menderita juga, nggak mm -hmm. bisa main-main sembarangan yeah. gitu, harus fokus yeah. gitu sih. Yeah. Uh, pesan saya untuk atlet sih itu saja. Jadi fasilitas yang ada jadikanlah itu penyemangat betul, untuk meraih iya. keberhasilan ya iya. jangan jadikan itu penghambat betul justru itu semua ada supaya lebih bersemangat lagi iya. jadi semua bisa didukung gitu dengan fasilitas yang ada gitu mm -hmm, ya iya. nah itu untuk atlet yang muda-muda sekarang nah untuk yang kedua Kristenan <tuh> jadi dalam hidup ini untuk iman ya, hmm. bagaimana kita bisa uh, membuktikan firman Tuhan itu terjadi? Hmm. Firman Tuhan bilang antara lain, Aku akan menyertaimu senantiasa hmm. sampai hmm. kesudahan. Hmm. Bagaimana kita bisa tahu itu? Kalau kita nggak diizinkan oleh Tuhan menghadapi masalah yang yang berat. Hmm di mana dalam keadaan seperti itu tuh kita merasakan Tuhan tuh hadir. Hmm. Kalau hidup kita fine fine aja, hmm. suami istri baik, anak-anak hmm. luar biasa, kerjaan juga mulus semuanya, nggak ada tantangan sama sekali, hmm. kita nggak ngerti gitu bahwa Tuhan itu selalu hadir. Hmm. Tapi kita ketika mengalami masalah, kita rindu Tuhan itu hadir dan saya percaya Tuhan hadir hmm. dan juga kalau nggak mengalami masalah dalam hidup, kita juga nggak bisa tahu mm. ya, bahwa firman Tuhan yang bicara tentang semuanya indah pada waktunya. Mm. Tuhan nggak akan tinggal diam, selalu menolong. Mm. Roh Kudus penolong. Kita nggak akan pernah tahu itu tuh terjadi kalau yeah. kita ngal ngalamin tantangan. Okay. Jadi eh, pesan saya adalah eh, tetap semangat, mm. ya, jangan pernah menyerah. Karena memang sih sometimes kita tuh ketika mengalami kan kita ngalamin juga bu mm. kita kan mengalami masalah besar tentu kita jujur aja pernah marah sama Tuhan mm. pernah kecewa sama Tuhan tapi kan kita nggak kemana-mana mm. ya tetap ikutin Tuhan pegang erat tangan Tuhan mm. karena saya yakin Tuhan nggak pernah melepaskan tangan kita mm. makanya kalau ada puji-pujian peganglah tanganku nah, itu mm. itu sebenarnya sih Tuhan sih selalu megang tangan kita loh kalau yeah. sampai terlepas kan kita yang lepasin. Mm -hmm. Dan ketika kita pegang erat tangan Tuhan, ya kita sampai kepada waktunya Tuhan itu yang indah. Mm. Jadi nggak gampang, Bu. Mm -mm. Ya, kita nangis, kita sampai kecewa sama Tuhan dan lain-lainnya. Tapi dengan mengalami masalah berat seperti itu tuh pengalaman saya, saya bisa lihat firman Tuhan itu terjadi semua. Mm. Itu, itu kira-kira mm. itu sih untuk kesenangan. Jadi membuktikan bahwa firman itu adalah kebenaran, ya dan amin ya lewat apa lewat pergumulan hidup lewat kesulitan lewat penderitaan lewat tekanan lewat pergumulan air mata ya ketika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan justru di dalam semua persoalan itulah kita melihat tangan Tuhan bekerja Amen. kita melihat kuasa Tuhan nyata menolong kita mengangkat kita membantu kita tidak ada ujian tidak akan mungkin ada yang namanya naik kelas. Betul. Tidak ada pergumulan, tidak akan mungkin kita melihat keajaiban Amen. Tuhan. Ya. Jadi justru orang-orang percaya harus berkata bahwa di balik semua persoalan yang kuhadapi ini ada kuasa Tuhan, ada firman Tuhan yang nyata di dalam hidupku. Justru di balik ini aku akan menuai kemenangan karena Tuhan menyertaiku. Amin. Justru di balik semua ini, aku tahu bahwa Tuhan selalu ada untukku. Amen. Nah, jadi kalau mengalami persoalan, pergumulan, <laughs> jangan berhenti iya. berharap, Amen. jangan putus asa, tetapi milikilah semangat yang seperti yang dimiliki oleh Ibu Imelda Wiguna. Sekalipun tidak dianggap, sekalipun dicuekin, ya, tetapi dia tetap bersemangat dan Tuhan luar biasa menuntunnya. Amin. Akhirnya kemenangan, keberhasilan dirainya. Oke, luar biasa. Yang ketiga tadi, wanita untuk para wanita. Nah, wanita ini gampang-gampang susah nih, Bu. Kan wanita itu perasaannya Betul. lebih dominan, iya. pikirannya belakangan Pikiran. gitu ya. Bahkan mulutnya, aduh, nah, cepat gitu. Uh, nggak tahu persis tapi udah mengucap hmm. dulu <affe tới> itulah wanita jadi susah -sukah, susah 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 gampang sih mm -hmm. gitu ya hmm. iya lambat mendengar iya, cepat, bicara. cepat bicara nah, itu emang <laughs> salah <laughs> ya hmm, jadi untuk kaum wanita terutama mungkin ya kaitannya dengan para istri mm -hmm. memang kita diciptakan oleh Tuhan tuh untuk jadi penolong memang kan mm. Kalau Tuhan ciptakan penolong, berarti ada yang harus ditolong. Iya. Yeah. Ya, jadi suami dan anak-anak. Mm -hmm. Nah, namanya penolong, tentu harus lebih kuat daripada mm. yang ditolong. Mm. nggak lucu, penolong itu lemah, mm. lebih lemah dari yang ditolong nggak mungkin mm. terjadi. Jadi dengan uh, tiga kata ini, uh, mari kita kaum wanita jadi penolong. Ya, nggak gampang kan? Mm. Uh, penolong dalam segala hal sih. Bagi yang sudah berkeluarga sudah seusia saya kita tahu hmm. uh, menjadi penolong dalam segala hal. Hmm. Jadi banyak hal-hal yang sensitif untuk hmm. tidak dibicarakan di sini, hmm. tapi itu yang hmm. memang kita juga menjadi penolong. Hmm. Uh, ketika suami mungkin tergoda hmm. oleh wanita lain, hmm. kemungkinan itu banyak bisa terjadi karena apa? Karena hmm. di luar sana sekarang ini wanita itu agresif banget loh. Oh iya, ya kan artinya. Soalnya wanita lebih banyak, itu dia dari ya, pria. Kan? itu dia, Bu. <laughs> jadi artinya, <laughs> ketika itu terjadi, ya, itulah saatnya di mana para istri itu harus jadi penolong, mm -hmm. bukan malah malah membuat suami akhirnya hilang gitu mm -hmm. kan. Dalam arti, uh, uh, bagaimana bisa membuat suami itu kita tolong supaya dia nggak jatuh ke jurang, yeah. ya, dengan apa? dengan apa yang Firman Tuhan katakan, tetap menghormati suami, hmm. tetap tunduk pada suami, melayani suami dengan baik. Hmm. Jangan pada saat suami itu tergoda dengan wanita lain, terus kitanya tuh eh, sikapnya terhadap suami malah nggak mau melayani hmm. gitu dengan alasan yang males lah yang ada jangan gitu. Jadi hmm. eh, ya penolong itu eh, penuh dengan pengorbanan. Yeah. Ya, jadi harus berkorban lah. Uh, banyak ngalah juga, hmm. makanya ya sebagai kaum wanita di uh, sebagai orang Kristen ya itulah mungkin pesan dari saya hmm. ya bagi yang masih okay. punya suami. <laughs> Oke, okay. wanita itu adalah penolong. Kalau dikatakan penolong tentu lebih kuat dan penolong itu harus rela berkorban. Makanya tim penolong itu ya rescue itu biasa ya yang itu jiwa berkorbannya ya yeah. ya jiwa patriotiknya luar biasa jadi harusnya para istri para wanita harus punya jiwa seperti itu supaya apa suami kita baik anak-anak kita baik rumah tangga kita bahagia dan kita dapat menjadi berkat menjadi yeah. contoh dan teladan kalau dikatakan menjadi contoh teladan berarti kita harus di depan Memimpin hmm. banyak orang Banyak keluarga-keluarga yang lain Supaya apa? Amin. Supaya kita juga mengharumkan nama Tuhan Dan juga keluarga kita berkenan Dan dihormati Amin Ada yang Ibu mau sampaikan? <laughs> Secara singkat um, Sebelum kita selesai Iya Program ini dibuat untuk Agar supaya Para pemirsa bisa lebih mengenal Tuhan. Hmm. Dan juga eh, kebetulan temanya itu adalah tentang perjuangan. Hmm. Karena pasti Bapak dan Ibu gembala melihat saya mantan atlet hmm. yang hidup penuh dengan perjuangan. Hmm. Maka tetap semangat ya, apapun yang dihadapi jangan pernah pindah ke lain hati. <laughs> ya. Jangan pen pernah, pernah pindah ke lain, lain hati, hati. Ya. Setia. Setia, Setia. <laughs> ya kan. Jadi hmm. Karena yakin, kalau kita tetap ikuti jalur Tuhan, kan ada pertolongan Tuhan dan jawaban Tuhan itu ada yang cepat, ada yang lama. Hmm. Tapi kan pasti iya. nggak Amin. mungkin leset. Hmm. jadi tetaplah berjuang menuju kepada waktunya Tuhan yang indah itu. Hmm. Jadi kira-kira seperti itu pesan saya supaya lewat, uh, 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 jangan dilewatkan. Ini hmm. uh, acara ini karena saya yakin. Bukan saya saja, tetapi banyak nanti nara narasumber yang yang akan memberkati eh, para pemirsa sekalian tetap semangat. Amin, amin, amin puji Tuhan. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, demikianlah perbincangan saya dengan Ibu Mustika Imelda Wiguna, seorang legendaris, ya yang telah menorehkan sejarah yang baik lewat kemenangannya, lewat perjuangannya untuk mengharumkan nama Indonesia untuk membuat merah putih berkibar ya lewat bulu tangkis ya dan saya yakin apa yang kami perbincangkan yang disampaikan bagi kita semua tentu menjadi berkat yang indah kita dapat memetik Hal-hal yang baik dari perbincangan ini, dan kiranya ini menjadi contoh menjadi teladan untuk kita semua, bahwa jangan pernah menyerah, serahkan hidupmu kepada Tuhan, Amen. dan penuhi panggilanmu. Apapun tugas dan panggilan yang Tuhan berikan kepadamu, engkau dianggap mulia. Semua panggilan Tuhan yang indah adalah mendatangkan kemuliaan dalam kehidupan kita Amen. dan pasti orang yang berharap kepada Tuhan di masa tuanya pun Alkitab berkata tetap berbuah daunnya tetap hijau Amen. dan menghasilkan buah tepat pada waktunya Amen. itulah yang dialami oleh seorang Mustika Imelda Wiguna di dalam kehidupannya dan biar kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua dan Amen. terima kasih Ibu Imelda sama-sama Bu. Tuhan Yesus memberkati. Amen. Tetap semangat. Amin. Dan panjang umur, tetap <laughs> sehat dan tetap berjuang dan melayani Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Amen. kita semua. Dari studio kami ucapkan shalom. Shalom.